Hubung oke, kepada Bapak Ibu acara akan kita mulai sebelumnya eh diingatkan untuk Bapak dan Ibu untuk menyalakan kameranya jika tidak ada kendala jaringan dan untuk mematikan mikrofonnya terlebih oke Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil wal mursalin wal -alihi sadari, wa alihi ajmain. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam uh min lisani yafqahu amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkah dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting di pagi hari ini dalam acara lanjutan webinar series 2, Pembekalan Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi LSP P1 bagi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Universitas Yarsi bersama dengan Kampus Merdeka dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Yang terhormat, narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Prasetyo MSC, selaku lead asesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi serta Bapak Ibu dosen dan para tamu tanpa mengurangi rasa hormat yang tidak bisa saya sebutkan satu kata. Masih bersama dengan saya Aulia Diva Insani Putri selaku MC sekaligus moderator yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Baik. Sebelum masuk ke dalam rangkaian acara, saya akan menyampaikan tata tertib dan susunan acara pada pagi hari ini terlebih dahulu. Untuk tata tertib, peserta diharapkan masuk Zoom 15 menit sebelum acara berlangsung. Yang kedua, peserta menggunakan nama lengkap. Yang ketiga, peserta diharapkan berpakaian dan berperilaku sopan selama acara berlangsung. Yang keempat, peserta diwajibkan menyalakan kamera selama acara berlangsung. Yang kelima, peserta diwajibkan mematikan mikrofon jika tidak diperkenankan berbicara selama acara berlangsung. Yang keenam, bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menuliskan di kolom chat atau menekan tombol raise hand terlebih hingga diperkenankan berbicara oleh moderator yang akan memimpin diskusi pada hari ini. Dan yang terakhir, untuk serta diharapkan mentaati tata tertib agar acara berjalan dengan baik. Untuk susunan acara, yang pertama ada pembukaan acara oleh MC, yang kedua penyampaian materi pengelolaan sistem manajemen LSP berdasarkan kedoman BNSP

Mohon maaf, yang ketiga ada istirahat, yang keempat ada lanjutan pengelolaan sistem manajemen LSP berdasarkan pedoman BNSP 201202, 206, 208 dan 2010. Lalu kita ada ISOMA untuk salat zuhur, lalu ada penyampaian materi cara menyusun skema sertifikasi, lalu ada penyampaian materi menyusun perangkat asesmen, lalu kita akan ISOMA asar, lalu diskusi dan tanya jawab sesi foto bersama, dan yang terakhir adalah foto. Baik, masuk ke dalam acara pertama yaitu pembukaan yang sudah kita laksanakan, maka kita akan masuk ke dalam acara kita yang kedua, yaitu inti dari acara hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan CV pembicara kita terlebih dahulu. Saya akan share screen. Okay, baik. Bapak Prasetyo lahir di Blora 28 April 1950. Baik, pendidikan beliau pernah menempuh SMA lulus pada tahun 1968, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia lulus di tahun 1972, kursus dasar kecabangan perhubungan lulus pada tahun 1973, kursus kejuruan perwira komunikasi lulus pada tahun 1976, Sino Technology Course di Melbourne pada tahun 1979, Advanced, Advanced English Language Course pada tahun 1982, US Army Techno Advanced Course pada tahun 1982, US Army Logistic Executive Development Course pada tahun 1985, Master of Science Logistic Management pada tahun 1987, Master of Science Logistic Management pada tahun 1987, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat pada tahun 1988, kursus Atase Pertahanan pada tahun 1993, Universitas Terbuka Administrasi Negara pada tahun 1997, dan Pengembangan Eksekutif Nasional pada tahun 2004. Berikut adalah pengalaman jabatan-jabatan beliau luar biasa sekali. Lalu berikut adalah kursus dan seminar yang pernah beliau lalui. Dan berikut adalah pengalaman pengalaman di bidang pertahanan dan bidang pengajaran dan pada bidang penelitian Bidang pengabdian masyarakat. Dan berikut adalah beberapa publikasi yang pernah beliau terbitkan. Baik. Oke. Okay. Uh, dan ada tambahan bahwa beliau di tahun 2016 telah memiliki sertifikasi ahli K3 umum, auditor K3, TOT 3 asesor kompetensi, asesor lisensi sampai dengan lead asesor lisensi BNSP. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja memulai penyampaian materi pengelolaan sistem manajemen LSP berdasarkan pedoman BNSP 2012 2006 2010 20, oleh Bapak Prasetyo MSC selaku lead asesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Pada Bapak Prasetyo waktu dan tempat dipersilahkan Bapak sebelumnya. Apakah sudah terdengar? Baik, terima kasih Mbak MC. Selamat pagi dan Assalamualaikum untuk Ibu dan Bapak-Bapak dosen sekalian. Perkenankanlah saya tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak MC begitu panjang lebar ya. Tapi sebetulnya tidak perlu ya. Yang penting kita pagi ini akan membahas hal-hal yang sangat apa ya, yang sangat kita harapkan untuk dalam rangka pengembangan lembaga sertifikasi profesi di lingkungan perguruan tinggi. Ini topik yang sangat menarik karena memang saat ini di Indonesia ini masih sangat sedikit para. Lulusan ataupun alumni dari perguruan tinggi yang telah memiliki sertifikat kompetensi, padahal, seperti kita ketahui, sertifikat kompetensi ini semakin diperlukan di dunia kerja ke depan, maka sangat kita hargai inisiatif dari Yarsi untuk membentuk LSP. Ini BNSP sangat. Apresiasi mengenai hal ini, dan mendukung sepenuhnya upaya untuk memberikan sertifikasi dalam rangka akhirnya nanti bisa memberikan sertifikat kompetensi kepada para alumni. Namun, seperti tadi disampaikan oleh MC, bahwa materi kita pada hari ini adalah mengenai. Pengembangan mutu LSP dan dengan perpeduman pada PPNSP 201 dan seterusnya. Namun, sebelum itu, saya ingin memulai dengan materi yang lebih pokok, yaitu mengenai pengenalan LSP itu sendiri. Izinkanlah saya share screen. Maaf, kami persiapkan dulu. Apakah ini bisa, sudah bisa terlihat? Sudah, yang... ya, Bapak. Sudah, ya? Baik. Baik. Sudah. Baik, terima kasih. Jadi, mengenai pendirian LSP di lingkungan perguruan tinggi ini, seperti tadi saya sampaikan, sangat-sangat dihargai oleh BNSP karena akan mempercepat cita-cita untuk mencapai Indonesia kompeten dalam... Pengembangan sumber daya manusia menghadapi tantangan masa depan. Sebelum itu, kita mulai dengan metode ini: ya, question and answer. Aja, jadi, lebih sederhana, tentu kita sebagian mungkin masih belum paham apa itu sertifikasi profesi. Sesuai definisinya, maka sertifikasi profesi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi. Saya singgung sedikit mengenai sistematis dan objektif, yaitu untuk mendapatkan sertifikat kompetensi itu, maka seorang yang kita sebut pemohon sertifikat itu adalah asesi. Ya. Maka seorang asesi <tuh> Akan diuji dalam suatu sistem yang teratur berdasarkan standar yang sudah disepakati bersama. Yang kita kenal sekarang ini ada tiga standar, yaitu standar kompetensi kerja nasional Indonesia, kemudian standar kompetensi kerja internasional, dan standar kompetensi kerja khusus. Standar-standar inilah yang akan kita jadikan benchmark di dalam. Menguji seseorang yang ingin diakui sebagai kompeten dalam satu bidang, kemudian komponen-komponen dari sertifikasi profesi itu apa saja, yaitu antara lain tentu harus ada organisasinya dulu yang melakukan pengujian ataupun sertifikasi itu disebut. Lembaga Sertifikasi Profesi atau disingkat dengan LSP. Nah, kemudian LSP tentu harus memiliki skema sertifikasi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut secara lebih mendetail. Kemudian tentu LSP juga harus memiliki asesor kompetensi. Ini ujung tombak dari LSP untuk melakukan uji kompetensi terhadap asesi. Nah untuk menguji tersebut, LSP perlu mengacu kepada standar kompetensi. Yang tadi saya sebutkan ada SKKNI, kemudian ada SKK khusus, SKK internasional. Kemudian LSP tentu untuk melaksanakan pengujian tersebut harus memiliki tempat uji kompetensi. Nah, suaranya ada double ya Kemudian untuk melaksanakan uji kompetensi tentu harus memiliki materi uji kompetensi kemudian tadi kita sebut-sebut kompetensi Apakah kompetensi itu? Kompetensi itu, kalau secara sederhana dapat didefinisikan, bahwa merupakan suatu irisan ataupun perpotongan dari sikap, kemudian keterampilan, dan pengetahuan. Ini, saya kira, di dunia pendidikan sudah terbiasa dengan sistem yang berbasis kompetensi, di mana uh, dari tiga poin ini. Uh, di irisannya inilah yang disebut kompetensi. Jadi unsur-unsur dari kompetensi itu adalah ada unsur pengetahuan, ada unsur keterampilan atau skill, dan ada unsur sikap kerja atau attitude. Kemudian di samping tiga unsur ini ada juga yang disebut task skill, task transfer skill, task management skill, contingency skill, dan sebagainya. Ini semua mendukung tiga tiga unsur pokok dari kompetensi kemudian Mengapa kita perlu disertifikasi itu kalau mengacu kepada-undang pendidikan tinggi ini nomor 12 tahun 2012 mohon maaf kalau ada yang sudah update lagi tapi eh, tidak tidak apa karena intinya dalam undang-undang pendidikan itu eh, terdapat pasal-pasal yang menyatakan bahwa sertifikasi itu perlu bagi dunia pendidikan ataupun alumni dari perguruan tinggi. Karena sertifikat kompetensi ini dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu. Misalnya, kemudian dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi itu menyatakan bahwa mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, kemudian sertifikat profesi bagi lulusan program profesi, kemudian sertifikat kompetensi bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya, dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya. Di samping itu, mahasiswa yang lulus berhak mendapatkan gelar dan surat keterangan pendamping ijazah. Nah. Kemudian poin berikutnya sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat di atas diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan kementerian, kementerian lain, lembaga pemerintah non kementerian dan atau organisasi profesi. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan profesi, organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Disinilah letaknya nanti LSP yang akan kita bentuk merupakan lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Siapa yang mengakreditasi lembaga sertifikasi profesi? Disinilah peranan BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi untuk Memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi yang memenuhi syarat. Sebenarnya, tugas sertifikasi ini merupakan tugas dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, namun atau disingkat BNSP, namun BNSP dalam menjalankan tugasnya dapat melimpahkan kewenangan untuk melaksanakan sertifikasi ini kepada lembaga-lembaga sertifikasi profesi yang telah terlisensi. Uh, mengapa kita perlu sertifikasi ini? Kalau saya kira uh, sudah sering kita dengar bahwa kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia pada saat ini masih belum uh, ideal. Artinya dari, ini data maaf agak lama, ini 2019 angka-angkanya, tetapi saya kira masih tidak terlalu berbeda dalam konsentrasinya bahwa angkatan kerja pada tahun 2019 ini tercatat 136 juta, kemudian yang bekerja adalah 129 juta, sedangkan yang masih menganggur 6,8 juta. Ini masih cukup tinggi. Dan komponen-komponen yang yang masih belum bekerja ini juga ada dari di breakdown dalam universitas artinya ini alumni ya kemudian diploma ada yang vocational school senior high school junior high elementary persentase yang lulusan universitas juga masih cukup tinggi yaitu 6,24 persen nah untuk ini tentu alumni perlu kita bekali senjata lebih akurat untuk bisa masuk ke dalam dunia kerja. Kemudian tantangan ini ya apakah ini lulusan dari sekolah menengah dan sekolah menengah atas kemudian tambah lagi dengan adanya yang sering kita dengar akhir-akhir ini adanya bonus demografi di mana penduduk akan pada 5-10 tahun yang akan datang akan bertambah dengan sangat cepat. Kemudian juga adanya uh, disrupsi teknologi di mana uh, banyak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin hilang atau berubah uh, dengan sangat pesat, sehingga disinilah merupakan tantangan kita semua untuk menyiapkan tenaga kerja yang mampu untuk melaksanakan ataupun mampu bertahan dalam uh, kondisi yang lebih sulit di masa depan di sini sertifikasi berperanan uh, membekali pengakuan kepada pemegang sertifikat tersebut bahwa dirinya kompeten untuk melakukan sesuatu kalau pada saat ini barangkali masih ada uh, pasar pasar kerja yang masih menerima tenaga kerja tanpa sertifikat Apakah itu bisa kita jamin ke depan bahwa masih seperti itu situasinya sebagai contoh misalnya di dunia perhotelan Oh apabila karena sekarang kita sudah terbuka dengan negara-negara tetangga misalnya apa kita sudah memiliki yang disebut MRA mutual mutual recognition agreement dengan negara-negara ASEAN sehingga Kedepan, apabila para pekerja di dunia wisata atau perhotelan, misalnya, tidak memiliki sertifikat profesi ini, maka ada kemungkinan akan terancam kehilangan pekerjaan, karena dari negara-negara tetangga, tentu yang lebih concern mengenai sertifikasi ini, rata-rata sudah memiliki sertifikat kompetensi. Nah, disinilah ancaman bagi tenaga kerja kita kalau kita tidak segera. Melakukan hal yang sama, kemudian LSP itu apa ya? Ini kita definisikan dengan sederhana bahwa LSP itu adalah suatu organisasi yang didirikan oleh para pemangku kepentingan yang memenuhi persyaratan lisensi BNSP. Dan nanti ada beberapa jenis LSP yaitu yang disebut LSP pihak ketiga atau third party didirikan oleh asosiasi industri atau asosiasi profesi dan ada LSP pihak satu dan kedua atau first party dan second party didirikan oleh pimpinan lembaga untuk di universitas yang seperti yang akan kita dirikan nanti, ini adalah LSP pihak ke 1 pendidikan, pihak ke satu, pihak kedua, dan pihak ketiga. Itu bukan berarti level, ya, tetapi hanya penggolongan jenis. Nanti perbedaannya akan kita lihat pada sesi berikutnya. Oh ya, ini ada definisi LSP pihak ke 1 diklat. Didirikan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta pendidikannya, kemudian pihak kedua didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia lembaga induknya. Nah, LSP pihak ketiga. Ini didirikan oleh asosiasi industri atau asosiasi profesi dengan tujuan melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja untuk sektor dan profesi tertentu sesuai ruang lingkup yang diberikan oleh BNSP. Jadi, sederhananya adalah pihak ketiga ini lebih luas pesertanya, jadi dia dapat mensertifikasi siapa saja. Namun, untuk P1 pendidikan. Itu hanya boleh mensertifikasi mahasiswa atau muridnya saja. Itu perbedaan dari LSP P1 dan P3. Barangkali ini lebih jelas, LSP P1 Diklat eh, memastikan kompetensi peserta Diklatnya atau pendidikannya. Kemudian P1 Industri memastikan kompetensi tenaga kerjanya sendiri. Untuk P2 tenaga kerja sendiri dan Supplier pemasoknya, jaring pemasoknya, kemudian untuk P3 ini pelanggan lebih luas. Secara luas, apa itu bisnis dari LSP? Sebenarnya, melaksanakan sertifikasi kompetensi itu dengan rincian pertama LSP mengembangkan skema. Ini nanti akan ada sesi tersendiri. Tadi permintaan dari panitia bahwa akan ada khusus sesi untuk mengembangkan skema sertifikasi. Karena skema sertifikasi ini ibarat kita sebuah restoran begitu, maka skema ini adalah adalah apa yang akan kita jual di restoran ini. Misalnya itu dikemas dalam buku menu misalnya begitu. Jadi skema-skema ini sebenarnya apa yang kita akan tawarkan kepada para pencari sertifikat. Dalam hal universitas tentu mahasiswa kita sendiri. Nah, untuk universitas misalnya Yarsi, ini tentu skemanya harus disesuaikan dengan jurusan atau prodi yang ada di sini. Sehingga mahasiswa diharapkan begitu lulus, bisa mengantongi, di samping jasa tadi adalah sertifikat kompetensi sesuai bidang masing-masing. Kemudian, LSP menyiapkan perangkat asesmen, di mana perangkat asesmen ini diperlukan dalam rangka melaksanakan pengujian kompetensi sebelum diterbitkannya sertifikat kompetensi. Nah, LSP harus menyiapkan personil-personil atau sumber daya manusianya, antara lain. Asesor kompetensi ini merupakan ujung tombak dari pengujian, kemudian pengembang sistem dokumen mutu, kemudian auditor internal. Di samping itu, LSP menetapkan persyaratan TUK dan verifikasi TUK, melakukan asesmen uji atau uji kompetensi, kemudian menerbitkan sertifikat kompetensi. Memelihara pelayanan sertifikasi dan menetapkan biaya sertifikasi. Dari gambaran di atas, dapat kita simpulkan bahwa komponen-komponen dari suatu sistem sertifikasi itu, antara lain, adalah pertama, pelanggan nah, dalam kasus kita adalah. Mahasiswa kita sendiri itu akan memasuki suatu sistem sertifikasi di mana yang pertama harus tersedia adalah LSP-nya lembaga sertifikasi yang terlisensi. Kemudian LSP tersebut menggunakan TUK untuk melakukan uji kompetensi ini singkatan dari tempat uji kompetensi. Kemudian tentu menggunakan para asesor kompetensi untuk melaksanakan pengujian dan para asesor kompetensi menggunakan perangkat asesmen untuk melaksanakan uji kompetensi. Nah, perangkat asesmen yang disusun sesuai masing-masing skema itu harus mengacu pada standar kompetensi kerja. Agar sistem sertifikasi kita ini reliable atau dapat diandalkan, maka seluruh proses dan infrastruktur ini dikemas atau dibungkus dalam suatu yang disebut sistem manajemen mutu. Saya kira di semua lembaga harus memiliki termasuk di perguruan tinggi ada seperti SPMI ya semacam itu di mana sistem manajemen mutu di BNSP mengatur seluruhnya ini dan dikemas dalam yang disebut pedoman-pedoman BNSP yang tadi disebutkan oleh MC ada pedoman yang terkenal dengan nama 201, 202, dan seterusnya, sampai di sini barangkali ada pertanyaan. Baik, mungkin Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Iya, hmm. saya bu, mau bertanya, Bu. Iya, silakan, Bapak Lukman. Iya, uh, terima kasih, uh, moderator dan panitia luar biasa, dan juga... Terima kasih, pemateri luar biasa. Uh, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Pertama, uh, ketika misalnya membuat LSP uh, itu kan otomatis uh, pasti ada TUK dan asesor kompetensi. Nah, ya, betul. yang uh, pertama berapa minimal asesor kompetensi uh, dan ini dari dari pihak internal atau eksternal? Yang kedua uh, ketika sertifikasi profesi ini, baik untuk mahasiswa atau dosen, berapa angka minimum untuk lulus, dan ketika gagal apakah bisa mengulangi atau seperti apa? Itu saja, Pak. Mohon jawabannya. Terima kasih. Baik. Terima kasih sekali, Bapak. Siapa ya? Maaf, namanya? Bapak. Saya Lukman, Lukman Hamdani, Pak. Lukman, Lukman iya. Hamdani. Ya, terima iya. kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik. Jadi, untuk kriteria jumlah asesor itu sudah ditentukan di BNSP bahwa minimal minimal untuk satu skema itu minimal kita harus memiliki dua asesor minimal ya bukan berarti harus dua jadi tergantung jumlah mahasiswanya kalau banyak tentu lebih lebih banyak lagi memerlukan asesor kompetensi namun minimal dua mengapa agar terjaga imparsialitas jangan sampai kita menguji dalam uji kompetensi itu kita tidak dibenarkan menguji mahasiswanya sendiri, kelasnya sendiri. Mungkin berbeda dengan di dunia sehari-hari dalam pengujian evaluasi mahasiswa kan biasanya dilakukan oleh dosennya sendiri, pengampu. Tetapi di dalam uji kompetensi itu para pengajar di kelas tersebut justru tidak diperkenankan menguji muridnya sendiri. Oleh karena itu harus diuji oleh asesor atau dosen pengampu yang lain. Itu adalah untuk menghindari terjadinya keberpihakan. Ini sangat penting di dalam menjaga yaitu, uji kompetensi yang kita laksanakan. Kemudian apakah asesor dari internal atau eksternal? LSP harus memiliki asesor sendiri. Kecuali apabila dalam keadaan tertentu terdapat kekurangan asesor, itu memang ada prosedur di mana LSP boleh meminjam kepada LSP lain dengan prosedur yang yang dengan sistem apa dokumentasi yang baik. Jadi harus menggunakan asesor lain itu dibenarkan dalam keadaan tertentu, tetapi prosedurnya harus ada dan asesor tersebut yang eksternal itu Menguji dengan surat tugas dari LSP kita, walaupun dia dari LSP. Mengapa? Karena LSP kita lah yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu, termasuk hasil ujinya. Kemudian, mengenai istilah lulus dan gagal di dalam uji kompetensi itu, kita tidak mengenal lulus atau tidak lulus, tetapi menggunakan istilah kompeten atau belum kompeten. Jadi, apabila seluruh unit, ya, nanti kita akan bahas mengenai standar. Standar itu terdiri dari unit-unit, misalkan untuk skema. Ambil contoh skema software development, misalnya, itu seseorang akan diakui uh, sebagai kompeten dalam bidang software development, misalnya, apabila yang bersangkutan telah mampu menunjukkan bukti bahwa dari misalnya 10 unit kompetensi tersebut uh, yang bersangkutan kompeten. Nah, unit-unit kompetensi di dalam standar itu nanti dipecah-pecah lagi ke dalam disebut kriteria-kriteria unjuk kerja. Kriteria-kriteria unjuk kerja inilah yang harus digali oleh asesor apakah yang bersangkutan uh, uh, kompeten ya artinya dari sisi pengetahuannya dan keterampilannya serta sikap kerjanya apakah sudah memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai kompeten jadi peranan penilaian di sini adalah asesor kompetensi eh, menggali bukti pada saat uji tersebut dengan metode-metode yang dia pilih eh, untuk meyakinkan dirinya bahwa asesi atau si pemohon sertifikat ini eh, memiliki pengetahuan yang cukup, kemudian keterampilan yang cukup dan sikap yang tepat untuk melaksanakan unit atau pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, jadi istilahnya tidak lulus atau tidak lulus, tetapi kompeten atau belum kompeten. Kemudian apabila misalnya dari 10 unit ya, misalnya nah, syarat kompeten itu tidak boleh tidak ada persentase. Jadi harus seluruhnya kompeten. Jadi 10 unit itu harus kompeten semua, baru dianggap kompeten. Kalau ada satu yang satu unit yang dianggap belum kompeten, gimana? Itu asesor dapat melakukan mungkin memberi waktu ya seperti remedial lah semacam remedial gitu pada asesi untuk melakukan pengujian ulang hanya kepada unit yang belum kompeten tersebut, jadi mungkin tidak jauh beda dengan remedial. Ya, nah, setelah terpenuhi, maka asesor kompetensi merekomendasikan kepada LSP bahwa si pemohon sertifikat tersebut kompeten. Jadi, dari asesor kompetensi ini baru berupa rekomendasi, keputusan kompeten, dan belum kompeten untuk mendapatkan sertifikat kompetensi itu ada di tangan LSP. Di mana LSP nanti melakukan rapat pleno semacam itu pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dari asesor kompetensi Boleh yang menunjukkan. Ya, nah, eh, rapat pleno membahas eh, hasil rekomendasi asesor ini kan tentu saja pada umumnya sih apa sesuai dengan rekomendasi tapi ya, bisa saja terjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan misalnya ada kecurigaan terhadap keberpihakan seorang asesor kompetensi terhadap asesinya misalnya seperti itu ada tuduhan seperti itu atau ada anggapan maka di dalam rapat pleno itu bisa didiskusikan dan bisa diputuskan pada akhirnya apakah Misalnya ini, misalnya terjadi seperti itu, kemungkinan bahwa yang bersangkutan itu kompeten, tapi juga ada kemungkinan yang bersangkutan perlu diuji ulang oleh asesor lain, misalnya. Jadi mekanisme penuh tidak selalu harus menyetujui seluruh rekomendasi asesor. Demikian saya kira Pak Lukman mungkin bisa diterima penjelasan saya atau masih ada yang belum jelas. Dan mungkin juga bagi para peserta yang lain, silakan. Iya uh, uh, pak, oh. sudah jelas pak. Terima kasih banyak pak atas ya, ya, dengan siapa pak? Saya pak Zainal pak. Pak Zainal, ya pak. Tadi bapak menerangkan mengenai LSP itu ada empat tipe ya pak ya. LSP satu, dua, tiga, empat. Nah untuk perguruan tinggi itu dia termasuk dalam LSP 1. Ya. di mana tadi kalau saya tidak salah tangkap Bapak mengatakan hanya memberikan sertifikasi kepada mahasiswa ya, saja. Nah, saja. Nah, mahasiswa di kampusnya saja atau bisa mahasiswa dari kampus lain karena kalau seluruh kampus memiliki LPSI, waduh banyak betul ribuan itu Pak. Apakah LPSI satu umpamanya Yarsi punya bisa juga menguji dan memberikan sertifikasi pada mahasiswa di kampus lain gitu Pak sementara Pak. Iya. Yang yang kampus lain maksudnya. Apa ini Pak? Contoh aja. Misalnya Jaya uh, Bahaya, Trisakti buka oh. buka sendiri juga LSP. Iya, ya. ya. Baik, terima kasih Pak Zena. Jadi memang eh, yang disebut LSPP 1 itu memang eh, didirikan untuk mensertifikasi eh, anak buahnya saja atau apa istilahnya anggotanya saja itulah makanya di LSPP 1 diberikan banyak banyak sekali kemudahan tidak sesulit mendirikan LSPP 3 karena ini lingkupnya terbatas untuk pengujian di luar kampusnya itu tidak diperkenankan kecuali merupakan ya kalau di kalau di tingkat SMK itu karena oh, mungkin lingkupnya yang terlalu sempit ya itu diizinkan ada jejaring tapi kalau di perguruan tinggi saya lihat tidak ada sistem jejaring sehingga memang betul-betul hanya mahasiswanya saja pak iya artinya nah. kan ya yeah. kalau kampus A anggaplah kampus A memiliki mahasiswa sedikit tapi dia punya LSP. satu gitu yeah. okay. artinya kan LSP-nya nggak berjalan full gitu kan karena Mahasiswanya jumlahnya tidak banyak, begitu. Iya, Pak. Jadi memang oleh karena itu nanti akan ada proses yang namanya apresiasi. Jadi masing-masing kan ini bebas mau mendirikan LSP atau tidak mendirikan LSP itu kan hmm. terserah ya. Tapi ada yang muridnya banyak nggak mendirikan, yang muridnya sedikit tapi sangat antusias. Itu hmm. nanti ada proses yang disebut apresiasi di BNSP. Pada tahap awal, setelah universitas mengajukan permohonan itu, nanti akan diberi kesempatan apresiasi, yaitu universitas tersebut datang ke BNSP untuk memaparkan, ya, mempresentasikan konsep pendiriannya. Ini jadi termasuk nanti marketnya itu siapa, kemudian berapa. Nah, di situ nanti akan ada diskusi dan mungkin ada jalan-jalan keluar yang disarankan. E, misalnya, karena LSP itu memang dibentuk tentunya harus diharapkan dapat sustain, ya, sustainable. Kalau misalnya mahasiswa terlalu sedikit, ya mungkin <gutuh> <tutuh> tidak perlu mendirikan LSP. Contoh ya, misalnya kalau di SMK itu ada, ada norma 1000 ya, sesuai minimal 1000. Itu maksudnya jangan sampai LSP dibentuk terus tidak ada yang meminta sertifikat jadi enggak berjalan. Nah, dalam kasus yang sedikit apakah mahasiswa itu menjadi tidak bisa mendapatkan sertifikat? Itulah nanti bisa dicalurkan ke dalam P3, Pak, gitu. Jadi mungkin universitas kalau misalnya nih tapi saya yakin universitas enggak ada mahasiswanya enggak mungkin di bawah di bawah 200 ya, oh, 300. Jadi kalau memang sedi sedikit sekali ya, itu bisa saja para mahasiswa ini kita ya kita suruh mengambil sertifikat dari LSPP3 hmm. di mana LSPP3 itu yang didirikan oleh asosiasi industri atau asosiasi profesi itu boleh menguji siapa saja termasuk ya mahasiswa. Nah, Uh, namun biasanya kan di LSPP 3 ini biasanya sih agak mahal ya. <tuh> <tuh> Jadi itu salah satu salah satu ini ya agar para mahasiswa itu memiliki sertifikat tuh banyak kemudahan diberikan di LSPP 1. sehingga diharapkan untuk bagi masing-masing tidak terlalu berat untuk mengambil sertifikat profesi sertifikat kompetensi ini. Begitu Pak Zainal ya. Iya, tadi saya pikir mahasiswa yang nggak punya LSP yang sedikit itu bisa ke kampus ya. lain gitu mengambil sertifikasi gitu. Iya, iya. Ya. Enggak ya, enggak ya, bisa ya, Pak. Enggak ya. boleh, Pak, ya. Oh, kan bahkan, gitu. bahkan begini, bahkan ini mungkin kelanjutannya lagi LSP P1 ya, ini ini merupakan propek ya. Mungkin kekurangan lah dari LSP P1 itu selain dia hanya boleh mensertifikasi anggotanya sendiri dia tidak boleh memperpanjang, jadi karena sertifikat kompetensi itu ada masa berlakunya, hmm. yaitu eh, mungkin tiga tahun. Ya, itu setelah tiga tahun kan mahasiswa itu sudah tidak lagi menjadi mahasiswa. Ya, dia sudah bekerja di dunia kerja. Nah, itu perpanjangan sertifikat kompetensinya, dia harus mengambil di LSP P3, hmm. tapi kan mungkin dia sudah punya gaji lah. Ya, <laughs> tapi kalau mahasiswa ini, ya mungkin agak berat. Ya, itu iya itu gambaran gambaran sekitar ini ya satu. Satu lagi pak kalau ya, boleh pak. silakan silakan pak. Kan tadi kita harus punya asesor tuh pak. Iya betul. Nah itu asesor itu kita peroleh melalui BNSP atau bagaimana pak? Nah ini ini mengenai asesor. Asesor itu adalah milik LSP. Jadi mm -mm. tentu harus dari LSP sendiri. Kalau di perguruan tinggi saya eh, pasti itu nanti di para dosen sendiri ya. Jadi dosen-dosen oleh karena itu tadi disampaikan bahwa untuk tiap skema itu minimal punya dua asesor minimal. Katakanlah di Yarsi ini ada berapa jurusan atau prodi ya. Misalnya ada 10. Terus skemanya mungkin ada 10 atau 20 saya tidak tahu masing-masing karena skema itu bukan jurusannya, skema itu nanti adalah paket keahlian tertentu. Misalnya di dunia IT kan itu banyak sekali skema yang kita bisa buat. Ada software development, ada communication, apa jaringan dan sebagainya. Nah, jadi satu jurusan itu bisa saja memiliki banyak skema. Tentu universitas ada yang memiliki 48 skema, ada yang 100 skema. Tetapi biasanya untuk pada tahap pendirian itu kita anjurkan karena ini masih learning curve, buat sedikit dulu supaya supaya cepat. Hmm. Kalau sudah jadi, nanti setelah enam bulan itu akan di, apa, diberikan kesempatan untuk penambahan ruang lingkup, istilahnya ya, penambahan skema. Sehingga pertama tahap pertama biasanya disarankan sedikit dulu ya, empat atau lima. Sehingga nanti pada waktu verifikasinya enggak sulit dan cepat. Setelah itu kan tentu LSP atau calon LSP tadi kan sudah punya pengalaman membuat skema itu oh ternyata begini sehingga kesalahannya semakin sedikit dan verifikasinya cepat gitu. Tapi kalau pertama kita terlalu ambisius kita ajukan misalnya 50 apa skema, wah nanti memeriksanya lama, kemudian <laughs> membetulkannya lama dan sebagainya sehingga proses verifikasi skema menjadi sangat lama. Kebanyakan untuk yang permulaan sih mengajukan Ya tergantung ya, tergantung uh, sumber dayanya juga pak. Kalau di kampus banyak dosen-dosen yang antusias, tiap-tiap ya. -tiap jurusan misalnya ingin ingin segera mendapatkan apa skema-skema ini, maka uh, bisa saja tidak dibatasi sebenarnya. Mau 10, mau 20 bisa. Cuma harus baik sehingga kemungkinan bisa uh, cepat. Ya, saya pikir tadi asesor juga harus menempuh ujian kompetensi juga, gitu Pak, oh, dari betul, 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 Pak. Jadi para dosen tadi, ya, jadi nanti pada saat penyusunan, nanti akan saya jelaskan tahap tahapannya Pada tahap tertentu, calon LSP ini dari katakanlah Yarsi ini harus mengirimkan para dosen tadi untuk mengikuti pelatihan asesor kompetensi asesor kompetensi itu biasanya berapa hari ya? Semingguan lah. ini nanti akan mendapatkan sertifikat dari BNSP yang disebut sertifikat metodologi. Nanti dengan kode MET ya itu terkenalnya nomor MET-nya berapa? Itu berarti sertifikat dari BNSP bahwa asesor kompetensi tersebut telah kompeten dalam melakukan workplace assessment atau assessment kompetensi metodologinya. Nah, untuk menjadi asesor kompetensi yang boleh menguji di skema tersebut, di samping sertifikat metodologi ini dia masih harus memiliki keahlian bidang teknis sesuai dengan misalnya tadi apa ya? Misalnya IT ya. Dia harus punya sertifikat sendiri untuk bidang teknisnya itu. Tetapi dari BNSP akan mengeluarkan setelah lulus, bukan dulu saya. Setelah kompeten dari pelatihan asesor kompetensi, dia akan mendapatkan sertifikat workplace assessment atau sertifikat kompetensi metodologi. Jadi, untuk dapat menguji, Pak, ya perlu dua kemampuan. Yang pertama, kemampuan metodologi Nantikan, ya, yang memberikan suratnya adalah BNSP. Yang satu, kemampuan bidang teknis. Nah, ini biasanya sih sudah ada yang punya sertifikat ya atau kalau dosen ya minimal tentu ada surat-surat tugas mengajar misalnya itu sudah bisa cukup dianggap untuk sementara tapi lebih bagus kalau asesor tersebut juga mengambil sertifikat kompetensi bidang teknis itu di LSP LSP P3 misalnya itu lebih mantap ya oh gitu gimana Pak Zainal kita bisa jelas, tidak apa-apa kita Oke, Pak. Terima kasih, sebelum Pak. break setelah ini kita akan kafe break dulu tapi mungkin ada dua tiga pertanyaan lagi dulu ya Bapak um, uh, tadi sebelumnya ya. Bunita ya silakan nih, ya Bunita ya. Ya. selamat uh, selamat pagi Pak ya. pas ya saya mau bertanya Pak uh, terkait tadi apa asesor ya dosen yang menjadi asesor Berarti dia hanya bisa menguji sesuai skema yang dia ikuti ya, Pak, ketika menjadi askom, pelatihan askom. Iya, betul, Bu. Jadi eh, gimana terus pertanyaannya? Iya, eh, karena misalkan seperti ini, eh, saya dari prodi perpustakaan ya. dan saya informasi, tapi ketika mengikuti pelatihan askom itu tidak ada skema tentang ilmu perpustakaan. Adanya kearsipan sehingga saya mengikuti pelatihan askomnya skemanya bidang kearsipan gitu. Nah kemudian berarti saya hanya bisa menguji mahasiswa saya di bidang itu ya, Pak, kearsipan ya. Tidak bisa yang skema perpustakaan. Begini bu ya, saya kira skema apa? SKKNI atau standar untuk perpustakaan itu sudah ada. Iya, sudah. Uh -huh. ya. Terus sekarang skema nanti yang dibuat oleh Yarsi itu misalnya membuat asal asal sudah ada standarnya itu bisa dibuat skemanya bu. Nah nanti waktu ibu mengikuti pelatihan asesor kompetensi gunakan skema itu atau standar itu standar-standar misalnya ada unit-unit dari perpustakaan itu. Jadi... Oh, saya kan sudah sudah ikut pelatihan apa asesornya Pak di UI LSP UI. Oke, okay, oke. Okay. Ya. Yeah, dengan menggunakan yeah, okay. skema UI. Iya. Oh, yeah. yeah. uh -huh. yeah. Nah, waktu pelatihan itu tidak ada skema perpustakaan gitu oh, loh. Enggak apa-apa, Bu. Jadi enggak gini. Apa -apa. Enggak apa-apa. Jadi gini. Uh, artinya Sertifikat kompetensi asesor ibu itu kan namanya metodologi. Ya. Metodologi itu bisa untuk menguji apa saja, skema apa saja. Nah, yang ibu perlukan adalah sertifikat bidang teknis ini yang sesuai dengan standar yang lain, gitu. Misalnya, misalnya tadi, tadi kearsipan, kemudian sekarang kita punya skema perpustakaan, misalnya. Nah, kemudian Ibu juga mengajar juga bidang perpustakaan, itu ya. Ibu boleh, boleh menguji itu. Oh, ya. boleh ya Pak ya? Walaupun boleh, boleh. nanti sertifikat yang saya punya waktu pelatihannya tentang kearsipan skemanya, enggak ya. apa-apa ya Pak? Enggak apa-apa. Jadi oh. tadi kan saya jelaskan bahwa sertifikat kompetensi itu adalah metodologi mengujinya. Oh, ya. okay. Nah, kalau Ibu ingin menguji bidang lain mm -hmm. yang, yang sering apa ya relevan dengan sekitar itu yang ibu ajarkan dan itu ada standarnya ada skema di Yarsi ibu boleh menguji bu oh ya baik baik nah, ya. Ya. tidak usah pelatihan asesor kompetensi lagi iya. kecuali <laughs> saya kira harus ikut lagi Nggak, kecuali ya kecuali sudah tidak berlaku nah ini karena oh, iya. itu kan berlakunya hanya tiga uh, tahun ya jadi harus diperpanjang ya, iya. Nah, kalau okay. mau perpanjangan nanti begitu misalnya sertifikat ibu tahun berapa? 2021 kemarin ini pak baru. Oh, masih apa? baru nggak apa, -apa. Iya. Nanti pada saat 2006 bulan sebelum habis ibu harus ikut perpanjangan namanya RCC. ya Recognition of hmm. Current Competence kompetensi itu itu tidak se tidak selama Askom ya mungkin dua tiga hari aja hmm. perpanjangannya nanti ada ya itu namanya apa? RCC. Jadi Ibu mengajukan saya mau minta RCC. Ikut ya. ikut ke LSP lain, nggak apa-apa. Universitas lain juga nggak apa-apa. Bergabung. Oh, Jadi ya. untuk asesor-asesor yang masa berlakunya sudah hampir habis, bergabung. Karena kalau pelatihan RCC ataupun asesor kompetensi kan oleh BNSP tentu tidak bisa dong pelatihan hanya untuk dua orang. Jadi minimal satu kelas ya. 20-24 ya. orang ya. ya. Berarti tidak harus ke LSP UI lagi ya Pak? Bisa bisa tidak. ke tempat yang lain ya? Ya, nanti di LSP kita sendiri kalau misalnya jadi. Oh iya? Iya, iya, iya. Ya semua, mendirikan. Ya. Baik Mbak Pras, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Nita. Mungkin yang lain satu lagi sebelum kita mungkin perlu break sedikit ya. <laughs> ya Pak. Ya. Yang lain ada pertanyaan? Saya Pak, lagi Pak. Mohon ya silakan. Bertanya, Pak. Ini Pak Ami uh, ya. Saya Lukman Pak. Lukman ah, Lugman, ya. Oke okay, ya. oke. Okay. Hmm. Uh, ingin bertanya. Uh, yang pertama, uh, misalnya, uh, misalnya, Pak LSP Yarsi sudah terbentuk. Saya uh, misalnya jadi asesor. Nah, ketika misalnya saya sudah jadi asesor, nah, apakah saya bisa uh, menguji di kampus lain ataupun di tempat lain? Itu yang pertama. Iya. <tuh>. Yang kedua. Uh, berapa saya kan banyak belum baik belum tahu tentang LSP dan sertifikasi ya, profesi ya. ini banyak nah berapa biaya pengujian untuk mahasiswa ataupun dosen atau siapapun yang ingin mendapatkan sertifikasi ini pak itu saja pak Masih banyak, pak baik baik terima kasih ini memang pertanyaan yang banyak dilontarkan oleh teman-teman ya dulu itu asesor itu agak apa ya tidak teratur tapi sekarang diatur bahwa asesor itu milik LSP. Jadi kalau Bapak terdaftar, bukan soal pelatihannya di mana ya. Kalau Bapak terdaftar di LSP Yarsi, Bapak tidak boleh menguji di tempat lain. Kecuali dipinjam. Tadi ya, mekanisme pinjam itu selalu ada karena itu jangan sampai sistem itu tidak ada katup-katup di mana terus macet ya. Jadi misalnya katakanlah kita sudah jalan, kemudian Aksesornya banyak. Nah, mungkin tetangga kita untuk bidang yang sama ya, untuk jurusan atau skema yang sama itu kesulitan aksesor, yaitu boleh pinjam ke LSP kita. Nah, di sini nanti LSP tersebut mengajukan permintaan peminjaman aksesor kepada Yarsi, LSP Yarsi, kemudian LSP Yarsi mengizinkan dan memberikan nama bapak misalnya. Nah, di sana bapak mendapatkan surat tugas dari LSP tersebut. Itu disebut mekanisme peminjaman asesor eksternal. Nah, jadi sekarang, pada dasarnya, LSP eh, asesor hanya menguji di LSP-nya sendiri. Itu yang prinsip. Apabila eh, terdapat pengujian yang di luar ketentuan ini, misalnya, dia diem, diem bapak menguji di LSP lain, misalnya, itu nanti akan ketahuan di sistem BNSP di mana nomor. Metodologi Bapak itu kan sudah tercatat merupakan katakanlah quote unquote milik, gila ya milik IRC. Kok tiba-tiba menguji di sini tidak ada prosedur peminjamannya? Itu nanti belangko sertifikatnya tidak bisa keluar karena itu otomatis terkunci, gitu. Oh. Itu Pak Lutman ya. ya Terus yang ya. kedua mengenai biaya, wah ini biaya ini sangat relatif ya. Jadi memang ya. kalau sesuai standar biaya itu kan biasanya ini sertifikasi misalnya untuk mahasiswa ini untuk misalnya skema kalau untuk P1 sih biasanya biayanya itu standar rendah ya karena ya mahasiswa objeknya itu apa pasarnya kan mahasiswa ya tentu bahkan kadang-kadang gratis karena kadang ini diambilkan dari dana dana perguruan tinggi atau dana kalau sekolah menengah itu ada dana bos dan sebagainya. Itu semua merupakan apa ya bantuan dari sekolah kepada uh, muridnya. Nah, hanya perbandingannya kalau di LSP pihak ketiga di mana itu full full bisnisnya itu harganya bervariasi. Tidak hanya seperti penghitungan harga yang kalau zaman dulu kalau kita menghitung harga itu kan fixed cost ditambah variable cost terus dibagi. Nah, itu misalnya yang standar seperti itu. Misalnya biaya sertifikasi. Nanti ada, nanti bisa saya kasih pedoman cara menghitung biayanya. Nah, tetapi di P3 itu bisa saja memberikan quote unquote biaya atau harga sertifikat itu ya kalau disebut harga sepertinya menjual ya itu bisa tinggi atau rendah karena diukur dari demand. Ya. Contoh di dunia perbankan itu misalnya untuk risk management itu karena merupakan sertifikat yang disyaratkan untuk menjadi manajer itu dia berikan biaya yang agak tinggi yaitu sesuai dengan kepentingan bisnisnya. Jadi orang bersedia membayar 15 juta untuk dapat sertifikat itu agar dia bisa naik jenjangnya, karirnya dan sebagainya ya. Tapi tentu nggak sama kalau sertifikat yang tidak dipersyaratkan untuk kenaikan misalnya itu biasanya nggak bisa dikasih mahal-mahal <laughs> itu itu variabelnya seperti itu pak Lekman ya iya baik pak iya terima kasih ya sama-sama terima kasih banyak pak atas pak iya nanti setelah ini kita break kafe dulu tapi coffee-nya minum masing-masing ya <laughs> ini di kampus atau di rumah masing-masing ini <laughs> ya nah sambil kafe break barangkali di Pikir-pikir dulu ada pertanyaan apa kita sampaikan nanti berikutnya jadi dicatat-catat dulu nanti sehingga pada waktu ada kesempatan masing-masing sudah siap dengan pertanyaan demikian saya kira untuk ini Bu MC silahkan mungkin kita diberikan waktu untuk uh, break sebentar berapa baik. menit silakan baik oke mungkin Bapak ingin mulai di pukul berapa Bapak sekarang 10:14 kalau sekarang jam 10:14 10. 30 terlalu lama nggak? 10:30 terlalu lama tidak. ya? 10:30 ya, kita mulai lagi ya. ya. Oke. Okay, baik. 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 Untuk Bapak dan Ibu diharap untuk tidak lift zoom, silahkan dimatikan saja kamera dan mikrofonnya. Nanti pukul 10:30 kita kembali lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, baik. Kita sudah kembali lagi di pukul 10.30 dan masih dalam materi yang sama ya Bapak, betul? Betul. Uh, uh. Ya baik, kalau gitu uh, akan kita lanjutkan pemaparan materinya. Dipersilahkan Bapak. Atau mungkin kita mau mulai dengan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. <tuh> Oke, mungkin jika ada Bapak dan Ibu yang ingin di, uh, yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Mungkin sambil menunggu apakah ada yang bertanya, tadi saya uh, menerus, menambahkan untuk Ibu Nita tadi, itu pertanyaan mengenai asesor. Uh, Beliau dulu pelatihannya di UI kemudian sekarang di Yarsi itu boleh ya untuk nanti menjadi asesor Yarsi namun perlu dicatat bahwa eh, nanti begitu Yarsi ini LSP-nya sudah jadi itu itu harus terdaftar di LSP Yarsi. Kemudian di UI harus sudah di tidak didaftar lagi begitu syaratnya seperti itu. Mungkin yang lain ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan dengan materi berikutnya. Mungkin bisa dilanjut saja Pak. Baik, baik. Tadi kita sudah sampai kepada infrastruktur sertifikasi, yaitu terdiri dari LSP, TUK, Asesor, kita sudah bahas tadi mengenai kita belum bahas mengenai perangkat asesmen, skema, standar kompetensi. Kita lanjutkan dengan sekarang kita lanjutkan dengan berikutnya yaitu standar kompetensi. Itu dikenal ada tiga standar kompetensi kerja, yaitu yang pertama adalah SKKNI ini paling sering kita dengar. Singkatan dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ini berlaku secara nasional dan dirumuskan oleh para pemangku kepentingan dikonvensikan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Jadi ini sudah menyerap berbagai aspirasi ataupun pendapat dari pihak-pihak yang terkait dengan bidang yang dirumuskan itu. SKKN ini kemudian diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan diberi nomor yang terkenal dengan misalnya SKKNI nomor katakanlah 44 tahun sekian. Nah inilah bisa menjadi salah satu standar yang menjadi benchmark dari skema kita, misalnya. Selain SKKNI, ada yang disebut Standar Kompetensi Kerja Khusus. Ini dibuat oleh Asosiasi atau Industri, namun hanya berlaku untuk kalangan terbatas. Apabila standar kompetensi khusus ini akan digunakan, itu tetap perlu diregistrasikan ke Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian, jenis yang ketiga adalah standar kompetensi kerja internasional. Ini tentu di... Dibuat oleh organisasi internasional, misalnya ada IMO atau banyak organisasi yang standarnya dipakai di Indonesia seperti Icos, Nah, kemudian berlaku untuk negara anggota organisasi. Kembali apabila kita ingin menggunakan SKK internasional ini sebagai benchmark, kita harus meregistrasikan standar tersebut kepada Kementerian Tenaga Kerja. Syaratnya hanya itu biasanya ada bidang yang SKK ini belum ada. Nah, ini yang sering menjadi masalah karena belum semua bidang yang tercantum di klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia misalnya KBL ini eh, sudah tersedia SKKN-nya. Sehingga jalan keluarnya adalah antara lain membuat standar khusus atau yang skema yang kita susun merupakan skema klaster. Nah, ini kita akan bahas berikutnya mengenai skema. Jenis skema ada tiga, yaitu skema KKNI ini yang atau sering disebut skema level gitu ya karena ada jenjangnya dari 1 sampai 9. Kemudian ini juga berlaku secara nasional dan ini digunakan di lembaga-lembaga pendidikan. Kemudian, okupasi nasional ini adalah skema yang dibuat oleh Otoritas Nasional juga dan berlaku nasional. Namun, ini lebih ke jabatan kerja, seperti yang di uh, skema milik dari P3, kebanyakan okupasi. Contohnya, apa ya? Okupasi itu, misalnya. Uh, uh, katakanlah di bidang banyak sekali contoh tapi misalnya, eh, misalnya eh, juru gambar nah, itu itu jabatan jadi juru ukur atau apa ya estimator biaya dan sebagainya semacam itu adalah jabatan atau skema okupasi di samping skema KKNI dan skema okupasi ada juga yang disebut skema klaster ini dikembangkan sesuai kebutuhan industri dan dibuat oleh komite skema LSP. Misalnya contoh di perguruan tinggi juga ada skema klaster. Misalnya tadi skema SKKN-nya belum ada tetapi pasarnya ada. Itu kita bisa membuat sendiri skema klaster mengambil dari SKKN tersebut unit-unitnya. Disesuaikan dengan kepentingan pasar, ada kalanya skema okupasi itu terlalu besar skalanya, atau unitnya terlalu banyak. Padahal yang diperlukan mungkin hanya satu, dua, tiga unit saja. Itu dibuatlah skema klaster. <tuh> Ini adalah Perpres tentang KKNI atau kerangka. Kualifikasi nasional Indonesia yang ada sembilan jenjangnya ini, namun sembilan jenjang ini masih dalam proses pembahasan. Kemungkinan akan dikurangi menjadi delapan karena di negara-negara lain kebanyakan hanya delapan. Jadi, kita sendiri yang sembilan ini agak-agak banyak. <laughs> Saya kurang tahu pasti, ya, e, kalau nggak salah, yang jenjang berapa itu akan digabung, mungkin lima, enam, atau berapa tapi masih dalam proses ini pembahasan. Nah, sehingga diharapkan penjenjangan ini akan serasi atau harmoni dengan level-level yang ada di luar negeri. Untuk jenjang pertama itu misalnya untuk skema katakanlah untuk yang lulusan SD ya atau ini jenjang pertama ini jarang kalau lulusan sekolah menengah kejuruan seperti SMK itu levelnya dua. Jabatan kerjanya biasanya sekitar operator. Kemudian teknisi itu lebih tinggi lagi, jenjang di jenjang 56 ke jenjang 45 sebetulnya. Analis atau teknisi julukannya. Kemudian mulai jenjang 6 seperti alumni perguruan tinggi atau di 4 S1 itu kategorinya ahli sampai dengan 9, ini ahli semua. Jadi di dalam KKNI sudah diatur sehingga masing-masing jenjang itu dapat diidentifikasi dengan jelas, termasuk nama-nama jabatan kerjanya ini. Jadi kalau SKKNI tentang ahli apa misalnya itu berarti dia jenjangnya 6 ke atas. Dan dari segi keilmuannya juga untuk jenjang yang rendah itu lebih banyak teknikal sampai ke jenjang 9 juga masih ada teknikal tapi sedikit saja kemudian untuk yang ahli tentu lebih banyak dari yang sifatnya strategikal mayoritasnya kemudian berikutnya manajerial dan seterusnya untuk level-level menengah itu ada kemampuan supervisi dan kemampuan manajerial kira-kira begitu pembobotan dari konten unit-unit kompetensinya juga disesuaikan dengan tingkatan ini. Nah, kita menginjak kepada asesor kompetensi tadi sebelumnya sudah kita bahas karena ditanyakan, maka tidak apa kita ulangi lagi asesor kompetensi adalah personel yang dilatih dan disertifikasi oleh BNSP untuk Secara metodologi, mampu melakukan asesmen kompetensi. Jadi, sifatnya yang diajarkan hanya metodologi menguji saja, soal materi yang substansinya itu masing-masing harus memiliki sendiri-sendiri. Jadi, syarat asesor kompetensi yang kedua adalah memiliki kompetensi teknis sesuai skema yang diampu, kemudian terdaftar di BNSP untuk LSP tertentu. Nah, tadi sudah kita bahas pertanyaan dari Pak Lukman tadi. Kemudian melaksanakan asesmen kompetensi atas penugasan LSP. Ya, LSP yang apa tertentu itu ya yang memilikinya. Kemudian untuk melakukan pengujian kompetensi, tentu seorang asesor kompetensi memerlukan perangkat asesmen yang merupakan perangkat yang digunakan oleh LSP dan asesor dalam melaksanakan asesmen kompetensi. Formatnya ditentukan oleh BNSP dan LSP tinggal menggunakan dan para asesor kompetensi menggunakan format tersebut di dalam menuangkan materi uji misalnya ataupun hal-hal lainnya ke dalam format-format yang ada. Dan untuk saat ini format terbaru adalah masih format tahun 2020 nanti bisa kami berikan melalui panitia melalui Nara uh, narahubung atau MC nanti uh, karena ini agak besar uh, foldernya Saya, nanti mungkin tekniknya bagaimana memakai Google Drive atau bagaimana sehingga para calon asesor sudah memiliki format 2020 ini bagi yang belum punya tapi kalau yang sudah mengikuti asesor kompetensi yang masih relatif baru itu sudah menggunakan format tahun 2020 ini. Namun masih banyak asesor yang sebelum itu pelatihannya menggunakan format yang lama. Dan dalam perjalanan saya melakukan lisensi ke daerah-daerah masih sangat banyak LSP yang menggunakan format lama padahal batasnya bulan Maret kemarin tahun 2021 itu harusnya sudah semuanya beralih ke format yang baru tetapi pelaksananya tentu belum bisa seragam. Di samping perangkat asesmen, LSP memerlukan yang disebut tempat uji kompetensi. Nah ini kategorinya ada tiga, ada yang disebut tempat TUK tempat kerja, TUK sewaktu, dan TUK mandiri. Untuk di perguruan tinggi dan di sekolah itu lebih banyak menggunakan TUK sewaktu. Artinya laboratorium, misalnya laboratorium atau ruang praktek itu dapat digunakan sebagai TUK sewaktu. Syarat-syaratnya bagaimana, nanti kita akan detailnya akan kita bahas. Kemudian TUK mandiri, ini TUK yang dimiliki oleh entitas bisnis tertentu. Jadi contohnya misalnya bengkel AHAS 2000. Misalnya. Dia berminat menjadi TUK mandiri untuk misalnya LSP otomotif. Nah, itu disebut TUK mandiri. Jadi yang memiliki orang lain. Tetapi syarat-syaratnya juga ada dan cukup banyak. Sehingga pengujian yang dilakukan di TUK mandiri itu dapat dianggap sah. TUK mandiri misalnya harus punya panduan mutu, juga harus punya SOP dan sebagainya. TUK tempat kerja pada dasarnya adalah tempat di mana kita menguji pada suatu tempat bekerja, misalnya kayak pabrik gitu. Tapi dalam keadaan pabrik tersebut operasional, jadi asesi dinilai atau diuji di dalam proses mesin yang sedang berjalan itu tidak simulasi. Nah kalau di TUK sewaktu itu pengujian bisa dilakukan secara simulasi, misalnya Tentu, uh, tidak selalu dalam keadaan running proses pabrik, ya. Tapi, alat-alat ujian tetap harus ada di Tukas waktu ini. Contoh, misalnya di dunia konstruksi, misalnya itu TUK-nya Kalau misalnya kayu atau bangunan, misalnya bangunan gedung, di situ tentu harus bisa untuk menguji, misalnya memasang tembok mau memasang apa perancah dan sebagainya. Nah, saya kira ini sekilas dulu tentang TUK. Kita lanjutkan dengan, nah ini kita kembali ke agak ke umum ya. Paradigma baru yang zaman dulu penyiapan tenaga kerja itu sesuai dengan keinginan yang menyiapkan. Kalau sekarang, atau bukan sekarang, lah ini mulai tahun 2000 ya sebenarnya, uh, disesuaikan lebih kepada kebutuhan penggunanya atau demand driver. Uh, jadi pengguna membutuhkan seseorang itu harus bisa apa, harus bisa apa itu yang menentukan adalah pengguna. Kemudian uh, uh, pelatihannya atau pengajarannya itu kalau sekarang berbasis kompetensi atau ya, disebut kompetensi based training ya CPT dan pengujiannya juga sama menggunakan asesmen berbasis kompetensi atau kompetensi based assessment. Ini yang membedakan sehingga diharapkan tenaga kerja yang sudah melalui proses pelatihan berbasis kompetensi dan asesmen berbasis kompetensi ini diharapkan cakap ataupun kompeten dalam melaksanakan pekerjaannya. tahun 2000 dimulai yaitu dengan ditandai adanya penandatanganan MOU antara Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pendidikan Nasional, dan Ketua Umum Kadin pada waktu itu. Jadi itulah mulai apa ya milestone di mana <tuh> mulai berbasis kompetensi. Kemudian kita sudah bicara banyak tentang LSP, tetapi belum menyinggung tentang BNSP itu apa. Yes. Jadi BNSP ini dulu didirikan dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2014 misalnya. Kemudian diperbarui dengan PP nomor 10 tahun 2018. <tuh> BNSP adalah lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Jadi seharusnya yang bertugas ini BNSP saja, tetapi tentu tidak mampu melakukan sertifikasi untuk seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itulah LSP BNSP dapat memberikan akreditasi atau lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi. BNSP bertanggung jawab pada Presiden dan memberikan lisensi kepada LSP yang memenuhi persyaratan. mengapa harus ke BNSP? Jadi presiden yang memiliki ini salahnya karena BNSP merupakan badan independen yang bertanggung jawab presiden dan memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi personel atau profesi ya dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja profesi dan pembentukan BNSP ini juga merupakan bagian integral dari pengembangan paradigma baru tadi dalam sistem penyiapan tenaga kerja yang berkualitas. Jadi memang kita harus kembali ke BNSP untuk melaksanakan sertifikasi ini. Nah ini kita mungkin sering mendengar ada pihak lain yang telah mengeluarkan sertifikat kompetensi dan sebagainya. Itu memang dahulu kan pada zaman itu awalnya itu memang belum lahir BNSP. Sudah banyak uh, uh, apa namanya institusi yang sudah memiliki sistem sertifikasi misalnya sistem sertifikasi dosen itu sudah lebih dahulu ada daripada sistem sertifikasi apa sertifikasi kompetensi BNSP sistem sertifikasi guru juga sudah lebih dulu ada itu tetap berjalan silahkan saja demikian juga di dunia kesehatan kan ada apa di dalam sertifikasi dokter-dokter misalnya itu ditangani oleh asosiasi profesi mereka sendiri. Namun BNSP lebih menekankan kepada sertifikasi profesi sertifikasi profesi bagi yang memang membutuhkan ya. Bukan berarti tidak mengarah ke sana. Kita menunggu momen yang tepat, misalnya contoh ya, di dunia kesehatan barangkali di sana ada kedokteran tapi tidak ada yang keperawatannya di keperawatan itu ada juga yang LSP yang milik swasta dan juga milik pemerintah dari Kementerian Kesehatan tapi kalau dokter saya belum pernah mendengar nih mudah-mudahan ke depan seluruhnya akan bisa bergabung menjadi satu mengapa sebenarnya keengganan dari institusi yang telah lama memiliki sistem yang sudah mapan itu kadang-kadang hanya karena kurang kurang paham bahwa seolah-olah siapa kamu tiba-tiba mau mensertifikasi saya <laughs> seperti itu misalnya nih menurut perkiraan saya ada anggapan seperti itu sehingga ada semacam resistensi ya padahal sebenarnya bidang profesi apa saja BNSP ini kan hanya menentukan metodologinya saja dengan standar ISO 2 7 apa 2027 ya. Nah, sedangkan asesornya ya tentu dari ahli-ahli mereka sendiri. Jadi sebenarnya enggak enggak masalah. Bidang apa saja sebenarnya bisa. Nanti suatu saat akan terintegrasi dalam sistem sertifikasi BNSP. Mungkin pada saat ini belum seluruhnya. Kemudian untuk menjaga Penjaminan mutu di dalam sistem sertifikasi itu BNSP mengeluarkan pedoman-pedoman yang sangat banyak. Yang terkenal itu 201 berisi tentang persyaratan umum LSP. Kemudian pedoman nomor 202 itu ketentuan pendirian LSP. Jadi nanti kita akan banyak membaca 202 ini, terutama bagi panitia kerja yang dibentuk untuk menyusun LSP ini. Jadi Nanti Yarsi perlu membentuk panitia kerja dulu untuk menyusun dokumen awal, kemudian surat menyurat, dan apa-apa skema dan sebagainya. Kemudian banyak membaca 202 ini, saya dengar tadi sudah dibagikan kepada para peserta. Kemudian 206 ini ketentuan tentang tempat uji kompetensi. Kemudian 208 itu tentang ketentuan lisensi LSP oleh BNSP. Langkah-langkahnya ada di sini semua. Kemudian PBNSP 210 ini tentang skema, khusus bagaimana merancangkan skema, memelihara skema, mengembangkan, dan sebagainya. Kemudian PBNSP 211 ini tentang pelaporan LSP. 219 penilaian kinerja LSP ini, ini bukan untuk LSP lah, ini untuk PNSP ini sebenarnya nggak perlu di sini kemudian 301 pelaksanaan asesmen kompetensi. Jadi asesor kompetensi di dalam melaksanakan tugasnya harus mengacu pada BPNSP 301. Walaupun sampai saat ini 301 ini masih belum terupdate ya. Tapi tidak apa-apa, prinsip prinsipnya masih tetap relevan. Kita masih di BNSP, masih dalam proses updating pedoman-pedoman ini baru selesai 201, yang lain masih pending yang masih antri. Kemudian 301 tadi kemudian penerbitan sertifikat itu mengacu pada 302. Dan sistem informasi sertifikasi itu dipadai dalam pedoman PNSP nomor 508. <tuh> Di dalam menjamin mutu sistem sertifikasi tersebut, maka LSP memiliki dokumen-dokumen mutu yang disusun dalam bentuk piramidal seperti ini, yang di atas disebut panduan mutu. Nah, ini nanti LSP Yarsi harus membuat panduan mutu ini. Nah, kemudian setelah panduan mutu jadi, kita buat SOP-SOP. SOP itu ya saya kira standar operasi prosedur ya ini banyak sekali ya tergantung ada yang SOP ini yang wajib dan ada juga yang opsional jumlahnya yang wajib kira-kira sekitar 17-an setelah itu. tapi tidak dibatasi hanya itu kalau LSP memang ingin memiliki prosedur sehingga kerja dari apa seluruh personel di sana menjadi lebih teratur Terlebih akurat, tidak dibatasi. LSP membuat SOSP yang lain. Kemudian, untuk melengkapi SOP tersebut diperlukan formulir-formulir atau dokumen pendukung. Ini hierarki dari sistem manajemen mutu yang diadopsi di lingkungan sertifikasi. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan kepada proses pembentungan LSP barangkali ada yang bertanya. Dipersilahkan untuk Bapak ya. dan Ibu jika ada pertanyaan silakan diajukan. Oke, kalau belum ada tidak apa-apa. Nanti kita begitu ada yang ingat bisa mengangkat tangan dan bertanya kapan saja. Baik, uh, proses Pembentukan LSP di ya di Yarsi lah begitu ya kita lebih tajam itu menganut langkah-langkah yang umum eh, alur lisensi seperti ini yang pertama tahap pengajuan lisensi kemudian setelah itu tahap fasilitasi di sana nanti ada proses apresiasi kemudian ada pelatihan personel dan bimbingan teknis selama masa penyiapan LSP kemudian menginjak ke tahapan melengkapi dokumen-dokumen, kemudian tahap asesmen kecukupan dokumen. Jadi ini dilakukan di BNSP, adekuasi atau desk audit. Kita di BNSP memeriksa dokumen-dokumen yang diserahkan pada BNSP untuk diperiksa apakah cukup atau masih kurang. Kalau sudah cukup, maka BNSP akan memberikan sinyal untuk LSP bisa minta full assessment nah, ini tanggalnya biasanya dikoordinasikan Kapan kesiapan LSP dan kapan kesiapan BNSP sehingga setelah ditentukan maka akan datang uh, tim asesor BNSP untuk melakukan full assessment kemudian tahap berikutnya tentu di dalam full assessment itu biasanya masih ada ada yang belum sesuai kemudian diperbaiki pada tahap selanjutnya Kemudian setelah diperbaiki, maka LSP menyerahkan perbaikan tersebut kepada lead asesor. Kemudian dievaluasi dan lead asesor merekomendasikan kepada BNSP untuk pengambilan keputusan dalam pleno. Kemudian setelah pleno setuju, dikeluarkanlah SK lisensi. Ini belum sertifikat baru SK tapi begitu LSP menerima SK itu LSP dalam batas waktu tiga bulan harus sudah bisa melaksanakan pengujian yang pertama dan disaksikan oleh BNSP. BNSP ini juga mengundang lagi asesor lisensi BNSP untuk menyaksikan LSP melaksanakan pengujian kompetensi yang pertama. Setelah Oke okay, maka ada tahap pemberian sertifikat lisensi. Saya kira tahapannya seperti ini. Nah, pada tahap masing-masing tahap -masing, coba kita bahas secara lebih mendetail. Pada tahap pengajuan lisensi itu LSP atau calon LSP membentuk panitia kerja. Kemudian membentuk organisasi LSP ya. Ini kalau di pendidikan syaratnya sederhana. Cukup dengan SK dari pimpinan atau rektor universitas saja. Tapi kalau asus FP3 itu pembentukannya harus pakai akte notaris yang Kemenkumham kemudian syaratnya rumit sekali Harus ada orang yang ditunjuk mewakili asosiasi dan dan seterusnya masih agak 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 lebih syaratnya lebih lebih banyak. Kemudian penetapan atau pengangkatan dewan pengarah. Nah, ini untuk di perguruan tinggi aja langsung kita bahas bahwa dewan pengarah itu adalah pimpinan dari lembaga pendidikan tersebut misalnya kalau berarti di lingkungan perguruan tinggi ya pimpinannya misalnya rektor atau itu itu ketuanya kemudian anggotanya adalah ada melibatkan juga pemangku kepentingan lainnya dan tentu juga para ahli di bidangnya di lingkungan LSP tersebut, misalnya masing-masing jurusan itu harus ada yang wakili dalam Dewan Pengarah. Kemudian pengangkatan pelaksana LSP, yang disebut pelaksana itu adalah ketua LSP, kemudian manajer-manajer itu yang minimal ada tiga manajer ya, ada manajer sertifikasi, manajer mutu dan manajer administrasi itu yang wajib ada. Istilahnya boleh direktur, boleh manajer, boleh ketua bidang, tidak diatur. Silahkan. Kemudian LSP membentuk komite skema untuk menyusun skema-skema yang akan diajukan. Kemudian penyusunan dokumen-dokumen, termasuk dokumen skema, dokumen legalitas, dan sebagainya. Kemudian mengajukan surat permohonan lisensi dilampiri dengan dokumen-dokumen yang sesuai daftar. Nanti akan saya berikan daftar periksa lisensi awal. Itu maksudnya checklist untuk dokumen apa saja yang harus dilampirkan pada saat permohonan sertifikasi dilaksanakan. Nah, fungsi LSP itu melaksanakan sertifikasi tentu saja, tugasnya itu menyusun dan mengembangkan skema. Mengapa ini saya jelaskan? Ini nanti eh, pertama agar mengetahui di dalam menyusun organisasi itu sebenarnya kita memilih orang harus yang sesuai dengan tugas-tugas ini. Tentunya eh, kalau tidak tahu tugasnya yang yang akan diemban maka pemilihan personil bisa bisa terjadi kekeliruan. Jadi tugas dari LSP itu menyusun, mengembangkan skema membuat perangkat asesmen dan materi uji, menyediakan tenaga penguji atau asesor, melaksanakan sertifikasi, melaksanakan surveilan pemeliharaan sertifikasi, menetapkan persyaratan dan memverifikasi TUK, memelihara kinerja asesor dan TUK, dan mengembangkan pelayanan sertifikasi. Nah, kemudian unsur utama dari LSP terdiri dari dua, yaitu yang disebut unsur pengarah, ini atau lazim disebut dewan pengarah, karena ada ketua dewan, ada sekretaris, ada anggota. Kemudian ada unsur pelaksana yang terdiri dari ketua dan bidang-bidang. Unsur pengarah itu susunannya adalah ketua merangkap anggota, dan anggota yang merupakan perwakilan dari para pemangku kepentingan. Untuk LSP pihak 1 dan LSP pihak kedua, unsur pengarah adalah pimpinan instansi yang membentuknya. Pengarah mempunyai tanggung jawab atas keberlangsungan LSP dengan ya, karena bertanggung jawab, maka dewan ketua dewan pengarah diberikan hak untuk menetapkan visi, misi, dan tujuan LSP, menetapkan rencana anggaran rencana strategis, Renstra, kemudian program kerja dan anggaran belanja, mengangkat dan memberhentikan pelaksana LSP, membina komunikasi dengan para pemangku kepentingan, dan mem mem mobilisasi sumber daya. Jadi ini memang haknya sangat besar. Uh, jadi uh, misalnya rektor di sini kapasitasnya sebagai dewan ketua dewan pengarah ya. Pengarah ini yang mengangkat adalah pendiri. Pendiri LSP Yarsi misalnya Bapak rektor tapi harus mengangkat Pak rektor. <laughs> Saya kurang jelas bagaimana mekanisme yang terjadi di apa di masing-masing instansi tentu berbeda-beda tetapi prinsipnya bahwa unsur pengarah ini diangkat oleh pendiri. Pendiri dalam ini dalam alki Yarsi adalah Universitas Yarsi. Kemudian mengangkat Bapak pimpinan ini sebagai Ketua Dewan Pengarah. Jadi sebagai pendiri, kepala suratnya tentu Universitas. Tetapi selaku Dewan Pengarah, kepala suratnya adalah LSP. Tapi nanti penandatangannya Ketua Dewan Pengarah, misalnya seperti itu. Jadi ada berbeda sedikit mengenai tata persuratan. Untuk pelaksana, itu minimal terdiri dari ketua serta bidang-bidang fungsi tadi ada tiga administrasi sertifikasi dan mutu kemudian fungsi sebagai pelaksana kebijakan yaitu dengan tugas antara lain a b c d mengapa saya sampaikan di sini karena nanti di dalam surat sk pengangkatan pelaksana lsp itu harus dicantumkan juga uraian tugas dan jabatan ini jangan sampai tugasnya nggak dicantumkan. Ada empat, yaitu pertama melaksanakan program kerja LSP, melakukan monitoring dan evaluasi, menyiapkan rencana program dan anggaran, D, memberikan laporan bertanggung jawab pada pengarah. Kemudian LSP calon LSP yang dalam proses ini tahap ini LSP membentuk komite skema yang terdiri dari para pakar di bidangnya dan pemangku kepentingan yang saling tidak mendominasi. Jadi di sini selain para pakar di masing-masing jurusan LSP bisa mengikutsertakan para ahli dari pemangku kepentingan di luar institusinya institusi universitas sendiri sebagai komite, anggota komite skema. Kemudian apabila diperlukan, komite skema dapat menunjuk tim perumus yang terdiri dari para pakar di bidangnya. Jadi kalau komite skemanya, apalagi terutama nanti dalam menyusun skema yang bermacam-macam, tentu enggak, enggak semua ahli, jadi harus menunjuk tim perumus yang anggotanya juga mewakili para pakar tahap yang kedua tahap fasilitasi di mana akan ada yang disebut kegiatan apresiasi. Apresiasi ini adalah merupakan forum di mana calon LSP mempresentasikan kepada BNSP rencana pendirian LSP tersebut, termasuk nanti visi, misi, tujuan, kemudian analisis SWOT-nya, ada rencana pasarnya, ya ini terutama untuk yang P3 ya itu harus mengidentifikasi dengan benar siapa yang akan mengambil sertifikat di sana. Kalau di P1 pendidikan misalnya ya pasarnya sudah sangat jelas, tapi ya tetap harus dijelaskan misalnya prodinya ada berapa, jumlah mahasiswanya berapa, itu semua nanti didiskusikan dalam rangka mengambil keputusan. Kemudian setelah apresiasi maka sambil calon LSP melakukan pelatihan atau bimbingan teknis terhadap para calon asesor kompetensi. Ini tentu jumlahnya minimal tadi, dua untuk tiap skema minimal. Kemudian auditor internal itu minimal dua untuk satu LSP. Tapi lebih juga boleh. Kemudian tim pembentuk SMM, ya sistem manajemen mutu tadi, kemudian ada pelatihan yang disebut pelatihan kelembagaan. Jadi BNSP menyelenggarakan pelatihan kelembagaan ini untuk manajemen LSP. Jadi biasanya yang ikut ketua LSP atau atau kalau mungkin bagian mutu tergantung atau admin di mana yang mengatur rencana anggaran karena memang di sini mengapa soal bisnis LSP termasuk membuat renstra membuat visi misi dan sebagainya ini ada dalam pelatihan kelembagaan. Jadi calon LSP begitu apresiasi ini sudah boleh mengirimkan mengirimkan nama-nama untuk mengikuti pelatihan di BNSP, termasuk pelatihan pelatihan semua ini, pelatihan kelembagaan, pelatihan pendok, pelatihan auditor, pelatihan asesor kompetensi ini mengajukan kepada BNSP. BNSP memiliki slot dari DIPA untuk melakukan pelatihan ini, pelatihan ini semua. Tetapi jumlahnya memang sangat terbatas, sehingga untuk yang diselenggarakan oleh BNSP, jumlahnya mungkin tidak mencukupi. Maka, seperti pelatihan asesor kompetensi, misalnya, itu diizinkan secara mandiri, ada mungkin LSP bergabung dengan LSP yang lain. Kalau jumlahnya cukup satu kelas, itu bisa mengajukan pelatihan asesor kompetensi kepada BNSP untuk dikirimkan master pengajar dan penguji dan nanti sertifikatnya keluar dari BNSP ini yang disebut pelatihan mandiri karena memang kalau menunggu pelatihan yang diselenggarakan BNSP kemungkinan terlalu lambat karena memang ketersediaan anggarannya juga tidak terlalu besar kemudian di samping itu calon LSP sudah mulai menyiapkan sarana prasarana Tentu ruang kantor, ruang LSP harus ada tempat lah untuk rapat gitu meeting ya kecil, kemudian ada tempat uji kompetensi tentunya kalau di universitas yang ada prakteknya itu pasti sudah memiliki laboratorium-laboratorium itu bisa menjadi tempat uji kompetensi, namun untuk katakanlah. Skema-skema yang tidak terlalu menggunakan alat macam-macam, misalnya alatnya hanya laptop saja, itu bisa menggunakan ruang-ruang kelas biasa atau ruang serbaguna Ya, itu juga disebut tuk waktu. Namun, tuk waktu tetap harus diverifikasi oleh asesor kompetensi yang akan menggunakan, karena tuk waktu itu persyaratannya harus diverifikasi setiap akan digunakan. Kita lanjutkan asesor kompetensi itu harus memiliki sertifikat metodologi yang disebut workplace assessment ini. Kemudian memiliki kecepatan kecakapan bidang teknis tertentu. Penguji atau asesor kompetensi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan LSP. Ya ini LSP berhak menentukan lagi persyaratan sebagai asesor harus sampai. Namun persyaratan yang umum yang ditentukan oleh BNSP itu para asesor harus memahami skema itu ya. Kemudian mampu menerapkan prosedur uji. Jadi nanti SOP harus membuat apa LSP harus membuat SOP tentang pelaksanaan uji kompetensi. Kemudian fasih secara lisan maupun tertulis dalam bahasa yang digunakan untuk uji ya tentu saja. Kemudian kalau memang terpaksa bisa menggunakan penerjemah ya. Kemudian LSP mempunyai prosedur yang memastikan bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan uji. Jadi kalau kita terpaksa menggunakan penerjemah yang harus yang tersumpah ya. Jadi misalnya jangan sampai ada aspek-aspek menjadikan pengujian ini tidak sah. Kemudian dapat mengenali setiap benturan kepentingan yang diketahui untuk memastikan bahwa penilaian yang dibuat tidak berpihak. Ini sangat penting dan menjadi apa ya menjadi fokus yang pertama bahwa di dalam pelaksanaan uji kompetensi yang dilaksanakan dalam sistem sertifikasi BNSP itu sangat menjunjung tinggi impartiality ya tidak berpihakan ketidakberpihakan Apabila misalnya ini contoh LSP melakukan pengujian yang tidak baik, apakah penuh dengan ketidak penuh dengan keberpihakan, misalnya asal membayar, misalnya langsung kompeten atau ya atau tersiar dulu pernah di media itu sertifikat apa apa dan semacam itu maka BNSP akan juga ikut tertampar ya karena LSP ini merupakan kepanjangan tangan BNSP. Dan tidak hanya BNSP saja, maka seluruh sistem sertifikasi nasional itu akan rontok apabila LSP tidak ikut menjaga mutu. Dari di sini betul-betul kita tekankan dan kita ketatkan untuk penjaminan mutu di lingkungan LSP ini. Tidak boleh main-main misalnya dengan praktek-praktek yang kurang terpuji tersebut audit internal sebagaimana juga lembaga-lembaga yang lain maka LSP harus melakukan audit internal setahun dua kali itu dilakukan oleh para auditor internal LSP kalau belum punya nanti juga bisa ikut pelatihan yang diadakan BNSP LSP setidaknya memiliki dua orang auditor internal. Mengapa dua? Karena prinsip audit itu kan salah satu diantaranya adalah tidak boleh mengaudit lembaganya sendiri. Jadi ya, maksudnya bidangnya sendiri. Jadi kalau ada dua, maka satu posisinya di bagian mutu, satu di bagian sertifikasi. Ini, ya. Mereka bisa saling audit, cross, ya, cross audit pelatihannya bisa mengikuti pelatihan audit internal di BNSP. Nanti kirimkan nama-nama calon auditornya kepada BNSP untuk dimasukkan ke dalam apa daftar uh, bersama semangat dengan yang LSP lainnya. Kemudian uh, dibentuk orang atau tim untuk mengembangkan sistem manajemen mutu, yaitu terdiri dari tadi ada uh, panduan mutu, kemudian SOP, dan formulir-formulir yang dibutuhkan. Di BNSP juga sering dilakukan BIMTEK pendok. Jadi ini supaya LSP mempersiapkan personel yang akan diikutkan pelatihan atau BIMTEK pendok ini dan dipilih orang yang terutama yang akan nanti menjabat dalam manajemen mutu. Itu itu sangat penting untuk mendapatkan bimtek pendok ini. Nah untuk auditor sebenarnya kita harus pilih orang yang sudah memahami pendok, ya. manajemen mutunya tahu, kemudian sistem auditnya tahu, dia juga harus tahu sistem uji kompetensi. Jadi sebaiknya asesor kompetensi, kemudian dia sudah ikut pendok pelatihan, kemudian diikutkan pelatihan auditor internal ini. Jadi auditor ini kan dia harus tahu metodologi mengauditnya, dia harus tahu substansi yang diauditnya. Substansinya ada dua, yaitu dokumen mutu dan sistem sertifikasi uji kompetensi. Jadi, jadi seorang auditor kalau belum tahu itu kan bagaimana dia bisa mengetahui ada hal yang masih kurang sesuai. Jadi idealnya auditornya ditunjuk yang sudah asesor kompetensi, sudah pernah mengikuti Bintek Pendok, kemudian diikutkan dalam pelatihan audit internal. Tapi kalau memang belum ada ya seadanya dulu. Karena sambil jalan nanti akan kita bisa belajar sambil jalan. Kemudian tahap berikutnya melengkapi dokumen baik dokumen legal-legal dan dokumen mutu tadi. Ada banyak sekali nanti akan saya berikan daftarnya dan itu sudah mulai bisa disusun dari sekarang kalau memang jadi disusun tadi panitia kerja langsung yang tim pengembang terus dokumen menyusun semua kalau visi misi organi apa LSP tentu harus disusun sendiri oleh LSP dan itu nanti ditetapkan oleh dewan pengarah karena visi misi nanti setelah ada SK penetapan visi misi maka visi misi itu dikutip dan dimasukkan dalam dokumen panduan mutu dan ke dalam dokumen renstra. Jadi harus sering LSP yang membuat dokumennya banyak copy paste dari LSP lain itu tidak menyadari bahwa visi misinya yang di renstra berbeda dengan visi misi yang ada di panduan mutu dan di SK, SK visi misi ya karena mereka sering melakukan pembuatan dokumen dengan copy paste. Sebenarnya tidak dilarang. Seperti panduan mutu itu isinya hampir sama, hampir semuanya kan mengacu kepada PBNSP 201. Kemudian tetapi SOP SOP juga hampir sama. Tetapi perlu berhati-hati pada saat menyusun dokumen tersebut jangan sampai terjadi melanggar prinsip-prinsip yang seperti itu. Kemudian menyusun dokumen skema ya ini biasanya dokumen skema ini agak lama menyusunnya kemudian verifikasinya di BNSP juga sering memakan waktu jadi ini lebih awal disiapkan lebih baik supaya tidak mengambat proses keseluruhan kemudian setelah skemanya terverifikasi itu kita segera menyusun dokumen perangkat asesmen sesuai dengan format format 2020 tadi setelah memiliki perangkat asesmen, maka calon LSP sudah bisa melakukan uji coba asesmen untuk semua skema yang akan diajukan. Misalnya, kita mengajukan lima skema, maka sebelum tahapan berlanjut, lima skema itu harus sudah diuji coba dengan asesor tadi. Kemudian, perangkat asesmen digunakan, kemudian SOP-nya digunakan, menguji, kemudian direkam, atau didokumentasikan karena ini nanti akan dituntut rekaman uji coba ini pada saat tahap selanjutnya waktu full ases, waktu tahap selanjutnya nanti akan ada asesmen lagi maka di situ akan ditanyakan mana rekaman uji coba asesmennya rekaman itu tidak berupa video ya tetapi dokumen-dokumen misalnya daftar hadir perangkat asesmen surat tugas asesor Kemudian perangkat perangkat yang sudah diisi tadi, kemudian rekomendasi asesor, kemudian dilanjutkan lagi sampai ke pleno BNP, pleno LSP, kemudian sampai SK penetapan kompeten, kemudian harus membuat draft sertifikat. Jadi seolah-olah sudah menguji betul LSP itu sementara masih draft, tapi itu harus bisa ditunjukkan sehingga proses sertifikasi secara keseluruhan sudah dicoba. Membuat sertifikatnya juga dicoba. Setelah menyiapkan dokumen-dokumen tadi dan dokumen sudah disubmit ke BNSP, maka BNSP melakukan desk audit diperiksa dokumen tersebut. Kemudian kalau sudah dianggap cukup, maka dapat diatur adanya full assessment. Maka LSP berkoordinasi dengan BNSP kapan waktunya yang yang bisa dilaksanakan. Kemudian BNSP akan mengirim tim asesor lisensi. Tahap berikutnya full assessment ini dilakukan oleh tim asesor lisensi BNSP Calon LSP menyiapkan dokumen dan sarana prasarana untuk di audit yaitu antara lain standar kompetensi harus sudah ada dan bisa ditunjukkan. Kemudian skema yang sudah di apa ya, yang sudah diverifikasi dan divalidasi oleh BNSP sudah diizinkan perangkat asesmen untuk mendukung skema itu pengujiannya, kemudian rekaman uji cobanya, kemudian harus sudah ada TUK-nya, ruang kantor dan sebagainya. Apabila dalam full assessment itu masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan uh, pedoman BNSP, maka uh, ketidaksesuaian tersebut akan disampaikan dalam bentuk LKS, yaitu laporan ketidaksesuaian. Ini harus disepakati bersama antara lead assessor dengan ketua LSP kemudian disampaikan kepada BNSP. Setelah full assessment, tadi misalnya masih ada LKS ada berapa 10 atau 5 atau 20, maka itu diperbaiki dulu oleh LSP dikirim kepada lead assessor untuk di apa, diperiksa dan mungkin kalau masih ada yang belum sesuai diberikan Umpan balik dan seterusnya, maka lead assessor baru dapat menutup LKS tersebut untuk disubmit ke BNSP. Kemudian, di samping itu, melengkapi dokumen-dokumen lainnya, walaupun tidak ada di LKS, masih disempurnakan dan dilengkapi. Tahap berikutnya, evaluasi dan rekomendasi ini oleh lead asesor meneliti hasil perbaikan dari full assessment tadi. Oh ya, ini diserahkan pada panitia teknis. Kemudian panitia teknis melakukan rapat dan membahas ini dan membuat rekomendasi kepada wah ini salah pada pleno. Oke, setelah itu BNSP melakukan rapat pleno pengambilan keputusan lisensi. Dan hasilnya adalah penerbitan SK lisensi. Kalau semua persyaratan sudah dipenuhi. Dengan terbitnya SK lisensi, maka LSP harus segera siap-siap untuk melakukan pengujian yang disaksikan oleh BNSP. Pengujian pertama ini disebut witness atau penyaksian uji dan ini sudah merupakan pengujian yang sebenarnya. Artinya dilakukan bukan sekedar simulasi, tapi betul-betul diuji lengkap. Dan si asesi sebenarnya pada saatnya nanti bisa mendapatkan sertifikat. Jadi ini harus diuji dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti tim lead asesor akan memeriksa perangkat asesmennya yang dipakai menguji materi ujinya dan sebagainya apakah sudah sesuai. Kemudian kalau masih ada yang belum sesuai juga akan dibuatkan LKS. Setelah itu LSP memperbaiki apa-apa yang masih belum sesuai dikirim lagi kepada lead asesor dan sudah semuanya semuanya maka terbitlah sertifikat lisensi BNSP. Saya kira prosesnya seperti itu. Apabila masih ada yang belum jelas, silahkan bertanya. Uh, Baik, uh, sudah ada pertanyaan bapak di kolom chat oh, iya, dari iya, bapak Ananta Mungkin saya bacakan. Oh iya, ya boleh boleh. Oh ini. Ya. Izin bertanya bapak, dalam proses pengajuan pendirian, apakah ada batas jumlah skema kompetensi yang perlu diajukan, atau sebaiknya? berapa skema yang perlu diajukan. Serta untuk LSP 1 Universitas, apakah skema kompetensi yang diajukan bisa mencakup semua SKKNI yang ada di BNSP ataupun juga SKKNI-nya belum ada? Ya, baik, terima kasih. Ini Pak, eh, Pak Ananta, ya, Pak Ananta. Jadi, yang pertama, jumlah skema Iya ini yang diajukan sebenarnya tidak ada tidak ada batasan sama sekali mau mengajukan berapa juga apa namanya Mengapa kita menyarankan tidak terlalu banyak itu sebenarnya supaya lisensinya cepat keluar dan setelah lisensi keluar LSP segera mengajukan lagi penambahan skema skema baru itu akan jauh lebih mudah dibanding sekaligus mengajukan 100 skema. Dan diperiksa lama, jadi nggak keluar-keluar. Ini hanya trik aja yang saya sampaikan tadi, tapi sebenarnya tidak ada pembatasan. Harus maksimum berapa minimum? Minimum berapa? Satu juga boleh, tapi seratus juga boleh. Tetapi kan proses memvalidasinya itu memakan waktu, ya. Apalagi kalau decision yang masih pertama, di mana biasanya masih banyak kekeliruan, itu akan menghambat proses lisensi. Nah, ini banyak pengalaman yang diambil oleh LSP-LSP yang eh, yang sudah memahami ini biasanya yang paling urgent dulu yang paling yang sek, apa ya bidang yang paling sangat memerlukan kemudian juga dibuat yang paling yang paling baik lah skemanya mungkin bisa berkonsultasi dengan dari personel BNSP saya semuanya saya kira siap membantu untuk agar skema ini bisa apa sesuai. Nah, kalau sudah sesuai divalidasi itu sudah lancar selanjutnya. Tapi eh, kembali saya nyatakan tidak ada pembatasan. Sebenarnya berapa skema yang perlu diajukan? Nah, kalau ditanya berapa ini tergantung ya. Sebenarnya secara keseluruhan itu berapa yang ingin dibuat. Mungkin kan tiap universitas nggak sama jumlah jurusan dan prodi-nya ya. Ada juga yang punya prodi banyak tapi dimulai dari beberapa dulu nah, yang mau langsung nggak apa-apa ya, tidak ada pembatasan kemudian berapa serta untuk LSP1 apakah skema ah bisa mencakup SK yang ada jadi untuk menyusun skema ini SKKN-nya harus sudah ada kalau yang SKKN-nya belum ada dari mana ah, nanti nanti akan saya tunjukkan contoh skemanya dulu ya sedikit sehingga kalau nggak ada SKKN-nya nggak akan bisa mengisi unit-unitnya diisi apa nanti jadi SKKN-nya harus sudah ada nanti saya akan berikan contoh sedikit lah sekilas bagaimana bentuk skema itu atau saya share sekarang aja mungkin ada yang lain ada pertanyaan dulu Thanks. Apakah untuk Bapak dan Ibu ada pertanyaan? Terima kasih sebelumnya untuk Bapak Ananta. Iya, Bapak Lukman? Iya, Bu. Saya, Bu. Tanya lagi. Silahkan Bapak. <laughs> ya, mohon maaf. Banyak nanya, Pak. Iya, ya, ya. ya, silakan, Pak. Uh, ini, Pak, ada beberapa hal yang ingin tanyakan. Pertama, misalnya saya udah dapat uh, yang P1, Pak, asesor. Terus saya ingin uh, uh, P3, uh, yang P3. Nah, ketika ingin ke P3 itu... Jalurnya kemana Pak? Apakah ke LSP yang lain atau harus ke BNSP? Terus yang kedua biayanya berapa Pak? Yang ketiga, ketika saya punya yang P 3 itu yang apa sertifikasi teknisi itu apakah bisa di bisa mengajar di tempat apa? Menguji. Bisa menguji, bisa menguji di tempat lain atau memang khusus di IRC? Dan apakah apa Ketika saya punya juga, apakah mahasiswa yang lain itu, Bukan mahasiswa kampus lain itu bisa nanti ngambil di LSP Yarsi? Nah, itu aja, Pak. Iya, iya, <tuh> iya, <tuh> ya, Pak Lukman. Ya, menurut aku belum catat nih, banyak sekali tadi. Jadi begini, ya, Pak. Ini eh, <tuh> apa? Untuk yang bapak tanya kan sebagai asesor ya, bukan LSP-nya ya? Jadi, ya. Sebagai asesor sekarang, misalnya asesor di LSP Yarsi, misalnya. Ya, Pak. Apakah jadi Bapak uh, tidak bisa merangkap Pak ini ya, untuk tidak oh, bisa merangkap tidak bisa ya jadi merangkap di LSP lain nggak bisa Zaman hmm. Hmm. cuman dulu bisa Zaman <laughs> cuman dulu masih sekarang karena untuk lebih tertibnya itu jadi apa ya istilahnya dulu asesor itu ada yang istilahnya kayak apa itu ya Nah, tidak punya LSP ada terus yang di mana-mana juga ada itulah ditertibkan sehingga asesor harus beri induk kepada satu LSP nah kemudian apa tadi mengenai berapa tadi apanya ya untuk pelatihan asesornya misalnya ya oh, biaya yang P3 Pak P3 itu biaya asesor untuk P3 iya iya sama Pak asesor tuh P3 P1 sama Jadi, karena dia terdaftar di mana. Semua ilmunya sama, metodologinya sama, sertifikatnya sama. Hanya dia tergabung di LSP mana gitu aja yang membedakan. Kalau bapak memilih di P3, misalnya nggak ikut di P1 Universitas, bapak nggak bisa menguji atas nama LSP Universitas. Bapak mengujinya atas nama LSP P3. Kalau ada yang minta sertifikatnya di sana. Tapi kalau menguji di ini, nah inilah dulu terjadi sering ini, pak ya kalau di perguruan tinggi itu kadang-kadang yang awalnya itu belum punya LSP sehingga P3 lah yang menguji di sana menggunakan TUK di universitas kemudian para dosennya juga menjadi asesor P3 itu pada saat universitas ini mendirikan LSP P1 nah di situ terjadi konflik antara LSP P1 nya dengan P3 berbutan asesor dan termasuk ya salah satunya sehinggalah itu diatur. Nah, di samping itu nanti di dalam LSP itu kita asesor dan juga personel LSP lain itu harus menandatangani fakta integritas. Yang di mana fakta integritas itu mengatur antara lain apa? mematuhi ketentuan LSP, kemudian harus menjaga kerahasiaan, harus menjaga keamanan dan sebagainya. Nah, di situ artinya LSP itu kan tentu Nah, untuk menghindari jangan sampai terjadi apa ya perselisihan antara LSPP1 dengan P3. Nah, ini kasusnya ada di beberapa universitas yang sebelumnya sudah ada P3 yang bermain di situ ya menggunakan laboratoriumnya itu, menguji juga mahasiswa di situ. Tiba-tiba karena ketentuan dari Dikti eh, harus memiliki LSP, maka universitas itu membentuk LSPP1 sementara para asesornya sudah terikat di dalam P3 nah, akhirnya terjadi perselisihan. Nah, itulah yang dihindarkan sehingga harus memilih kalau memang kita uh, lebih apa di sebagai asesor LSPP1 misalnya Yarsi nanti ya sudah yang satu harus dilepas dan di sana harus dikeluarkan dari daftar LSPP3. Saya kira gitu Pak Lukman. ya. Oke, baik Pak. Berarti intinya eh? nggak bisa nggak bisa L, bisa P1 P3 Pak. Iya. Salah satu gitu Pak ya? Iya, salah satu aja pilih ya. Satu Tapi, oh iya. Ya, jadi apa namanya? Eh uh, uh, tidak boleh mendua hati lah gitu. Iya. Pak. silakan Lukman. Gimana sudah jelas ya? Tapi ya Maaf. mohon satu aja Pak. Kalau nah. untuk lebih prospek, lebih bagus P1 atau P3 atau apa, Pak? Ya, itu prospek aja terakhir, Pak. Siapa prospeknya? Siapa nih? Prospek untuk LSP itu, Pak. Uh, maksudnya uh, lebih bagus yang P1 atau P3, Pak? Ah, begini, eh, itulah beda-beda marwahnya. Itu tadi, kalau P3 ini kan umum. Jadi, dia LSP yang melayani umum, dia juga dari unsur mana-mana, tapi tetap harus punya anu tadi, ya, Pak. Namanya... Eh, standar yang dan skema-skema. Misalnya contoh, misalnya ada LSP yang khusus sesuai dengan sektor ya. Misalnya sektor itu ada di KBLI. Bapak udah tahu KBLI belum ke klasifikasi baku lapangan usaha. Jadi misalnya LSP P3 itu harus sesuai sektor. Misalnya ada LSP K3, ada LSP oh, mengenai otomotif, ada mengemudi mengemudi aman. Jadi semua sektor-sektor dari pekerjaan. Kalau LSP di P1 namanya, itu nama institusinya, jadi LSP Yarsi Universitas Yarsi, LSP Universitas Gunadarma. Kalau P3 itu nama LSP-nya, harus nama sektor LSP otomotif, apa gitu. Kemudian saya kira itu jadi, kalau soal prospek ya, tergantung. Kalau P1 itu mungkin tadi ya pasarnya sudah pasti ada yang mahasiswanya sendiri ya. Dia tidak pusing mencari asesi ya. Kalau P3 harus marketing dia, harus cari asesi. Kadang-kadang juga sampai merambah ke universitas, ya. ini sering menyebutkan ini ya, menambah ke sekolah-sekolah itu. Apalagi LSP P3 yang kadang-kadang agak nakal mungkin sedikit ada sedikit omongan, waduh ikut saya aja ini nanti apa pasti dijamin kompeten. Nah, ada juga yang nakal-nakal seperti itu ya. <laughs> ya, tapi itu semua harus dijaga jangan sampai eh, apa merugikan eh, mutu dari sertifikasi ini. Oke, baik Pak, makasih banyak Pak ya, penjelasannya. Ya. Baik, terima kasih Pak Lukman. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Ada satu saya ini Pak, nanya lagi saya. Ya, silakan, silakan. Iya, di RC kita punya unit sistem penjaminan mutu internal, Pak. Oke, okay. di mana kita punya auditor auditor internal internal yeah. yang yeah. sudah dilatih ISO, ISO 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 2015 manajemen mutu dan ISO 21001 sistem manajemen, manajemen mutu uh, organisasi pendidikan. Nah yeah. kalau dikaitkan tadi dengan ada persyaratan kita harus punya auditor internal yang yeah. tadi kalau tidak salah di dilatih atau ditentukan oleh BNSP. Yeah. Yang menjadi pertanyaan saya apakah untuk penjaminan mutu auditor internal kita yang sudah certified itu baik oleh ISO 21001 atau 2000 eh 9001 2015 itu apakah itu bisa dipakai Pak karena kita banyak itu auditornya Pak Ya. Baik, ini Pak Pak Zainal ya. Terima kasih. Betul, Jadi Pak. tadi kita belum sampai ke sana tetapi begini untuk auditor Internal yang dilatihkan oleh BNSP itu sebenarnya sama mengacu pada ISO yang sama, hmm. tapi sudah diadop dan diadap disederhanakan lah barangkali disederhanakan sesuai dengan kebutuhan kita sehingga lebih sederhana bagi yang sudah memiliki ISO tadi auditor ISO itu boleh digunakan hmm. uh, oleh LSP terutama pada tahap awal. Tetapi mengapa kita tetap menganjurkan nanti pada secara bertahap memiliki auditor BNSP itu karena memang lebih sederhana pak kalau nanti bapak menggunakan format ISO misalnya non conformity report terus NCR-nya panjang sekali lah itu di BNSP dihindari karena disadari bahwa LSP-LSP kita masih banyak yang sederhana kalau menggunakan standar ISO format-formatnya banyak yang nanti malah nggak bisa Begitu. jadi justru kita <tuh> lebih sederhana pak gitu. iya, iya. tapi tidak dilarang masih pakai auditor ISO boleh sementara ya pak. Baiknya paling enggak ujungnya ya nanti ujungnya disesuaikan dengan PNSP yaitu dalam bentuk LKS itu non conformity reportnya lebih sederhana pak hanya okay. ketidaksesuaian terus acuan apa itu aja, aja. tidak ada tindak lanjutnya enggak dicantumkan situ seperti itu. Okay. Jadi silakan pak. Mm -hmm. Jadi untuk tahap awal ini gunakan aja auditor auditor yang ada ISO tadi. Okay. Tapi nanti kalau sudah ada kesempatan bolehlah dikirim ke untuk pelatihan auditor mm -hmm. supaya ada satu dua orang yang mengerti sistem yang telah disederhanakan ini. Oke, okay, okay, Terima kasih Pak Zenal. Ada yang lagi? Yang lain silakan, Pak. Kita akan break nanti jam 12 ya, tapi sekarang betul, masih Bapak. ada 20 menit silakan ya, kita betul. diskusi tanggung jawab. Uh, tadi ada Bapak Agus Rifai, silakan Bapak. Okay. terima kasih Mbak Audia. Pak Pras. Uh, tadi ternyata ketika kita mendirikan LSPP satu yeah. itu salah satu yang harus dipertimbangkan adalah keberlangsungan ini pak. Iya yeah, Sehingga tadi kita harus berpikir eh, dalam jangka waktu misalnya setiap tahun itu kita harus berapa sih pak minimal mengases meng gitu sebagai satu kinerja dari LSP ya yang akan diawasi oleh BNSP gitu. Jadi jangan sampai ada LSP tetapi tidak ada atau tidak pernah mengakses gitu loh misalnya. Nah, sehingga kita juga nah tadi berpikir juga kata Pak Pras apakah misalnya ketika calon asesi kita itu sedikit, kita mungkin akan mempertimbangkan bisa bekerja sama dengan LSPP 3 misalnya gitu. Tetapi memang konsekuensinya tadi agak agak mahal sedikit gitu kan? Nah, makanya ada nggak artinya penilaian dari BNS terhadap LSP misalnya yang kinerjanya dalam satu tahun itu minimal harus mengakses berapa orang atau berapa asesi gitu. Ya. Uh, terus uh, sehingga kalau tidak memenuhi target itu LSP-nya akan dibekukan gitu. Atau mungkin uh, bisa enggak misalnya Pak uh, kami kalau misalnya nanti di Yarsi punya LSPP 1 misalnya untuk skema uh, skema sertifikasinya di bidang perpustakaan dan uh, di bidang perpustakaan misalnya uh, tetapi kami kemudian menggandeng misalnya prodi prodi yang lain gitu pak mereka nanti uh, prodi di universitas yang lain mereka tidak usah membentuk LSPP 1 tetapi cukup uh, nanti diuji oleh LSPP 1 dari YARSI karena sama-sama dari prodi perpustakaan gitu pak nah, itu saja pak dua pertanyaan saya pak terima kasih terima kasih pak Agus dan pak Iya ini yang pertama sebetulnya tidak ada apa istilahnya minimal ya jadi lebih untuk di pendidikan itu lebih karena kewajiban dari perguruan tinggi itu untuk memberikan sertifikat kompetensi walaupun berapapun sedikit ya itu kalau kewajiban kan harus Pak ya kan kalau jangan sampai kita melanggar kewajiban dari undang-undang ya ini jadi nggak apa-apa misalnya memang mahasiswanya hanya 200 ya setahun misalnya menguji 100 200 enggak ada masalah tapi umumnya sih mahasiswa itu enggak mungkinlah sedikit ya malah justru P3 kadang-kadang nanti di waktu apresiasi itu akan dibahas mengenai target ya target LSP. Nah jumlah murid misalnya 1.000 misalnya gitu atau atau mahasiswa mengujinya misalnya 10. Nah itu yang barangkali agak mengarahkan ada apa kan pasti harus dicari masalahnya dan dicari solusinya. Nah kemudian tidak harus karena kewajiban kalau memang mahasiswa yang sedikit ya memang seharusnya punya ya karena itu bahkan waktu itu pernah ada kerjasama antara Kementerian PUPR dengan Kementerian Diknas apa Dikti ya saya lupa namanya ganti-ganti <laughs> kemudian dengan ADB ya dengan menggunakan dana ADB maka politeknik politeknik itu diberikan dana untuk bisa membuat LSP dan memang tugasnya ya memberikan sertifikat kompetensi pada lulusannya. Nah intinya kalau P1 pendidikan itu tidak masalah pak, misalnya tidak karena sedikit terus maka dibekukan gitu tidak kinerja itu akan nanti akan diukur dengan targetnya kalau memang muridnya 200 target 200 150 ya bagus <laughs> misalnya begitu jadi tidak bisa dibandingkan dengan institusi lain yang targetnya berbeda kalaupun kinerja tapi biasanya kita tidak tidak sekeras itu pak ya ya situasi ya, ya. kita akan masih ya kita semuanya berusaha supaya seluruhnya itu bisa tersertifikasi ya dengan segala macam liku-likunya ini. Kemudian soal ya karena yang, misalnya ya? Ah, sebentar ya. Ya Karena misalnya kita kan kalau di prodi paling nanti yang akan mengikuti sertifikasi itu kan biasanya mahasiswa yang sudah di semester ya. 7 ya. udah mau selesai kan tadi itu ya. kalau satu kelas paling ada jumlahnya 30 atau 40 berarti ya. kalau selama satu tahun ya mungkin sekitar 50 atau 60 orang Gak, gitu ya. ya masalah enggak masalah, ya, gitu. Masalah, masalah itu. Yang penting di perencanaan ada target-targetnya ya, itu ya Pak Betul, ya? betul. Ya sesuai dengan jumlah mahasiswa kemudian dibagi dalam setahun apa itu sesuai tadi yang tingkat semester 7-nya berapa ya itu targetnya sekian enggak apa-apa. Mungkin nanti kalau berkembang mahasiswanya lebih banyak lagi ya. Jadi tidak harus ada batas minimal Pak. Kemudian eh, eh, yang kedua ini yang lebih apa sebenarnya? Eh, lebih menarik ya. Ide seperti itu sebenarnya ini terjadi di di tingkat SMK ini Pak. Jadi banyak sekali mereka ingin menguji karena SMK yang lain belum punya LSP. Sehingga ada istilah di SMK itu jejaring. Jejaring itu, jadi SMK, saking banyaknya SMK itu dulu dibatasi, bukan dibatasi lah, diprioritaskan yang SMK muridnya lebih dari 1.000 atau 1.500 itu yang bisa mendirikan LSP karena begitu banyaknya SMK. Kemudian yang lebih kecil dari seribu itu menjadi jejaring aja sehingga yang apa yang pakai bendera itu hanya LSP yang tadi besar SMK besar tetapi itu memang ada ketentuannya sesuai dengan apa ya kesepakatan antara direkturat SMK dengan BNSP jadi ada sistem jejaring nanti perguruan tinggi ini sayangnya belum ada pak jadi harus masing-masing jadi ya, ya, ya bapak tidak boleh menguji prodi yang sama di dari eh, universitas yang lain misalnya kita. Gitu. Itu persoalannya karena belum ada jejak, belum ada jejaring LSP. atau memang tidak diperbolehkan, Pak. Prinsipnya tidak diperbolehkan. Jadi oh, p 1 menguji anak buahnya sendiri itu kan prinsip pertamanya, Pak ya. LSP P1 hanya menguji anggotanya saja. Tadi itu kalau okay. ada SMK itu karena ada SMK kecil-kecil yang nggak nggak mampu membuat LSP dan sebagainya um, atau muridnya sedikit itu dimungkinkan aja solusi dia boleh menjadi jejaring dari SMK itu. ya Tapi di perguruan tinggi belum ada pengaturan itu jadi ya harus masing-masing. Paling solusinya ya P3 terpaksa itu. Tapi lebih ya, baik ya. memang dengan ketentuan-ketentuan tadi saya sampaikan itu standar nasional dikti dan sebagainya itu sebaiknya memang tiap perguruan tinggi itu memiliki LSP ya. Sambil jangan sampai uh, anak didiknya itu keluar tidak ter tidak dibekali dengan sertifikat kompetensi ya. Atau mungkin uh, asosiasi penyelenggara pendidikan itu membentuk LSP P3 gitu ya Pak, ya, sehingga ya. bisa boleh menjaman nah, sertifikasi iya. seluruh prodi ya. Boleh-boleh <laughs> ya, kalau ya swasta kan bisa itu jadi pendiri misalnya yayasan itu punya asosiasi itu mendirikan ketiga okay. banyak banyak yang begitu pak uh, jadi yeah. tapi ya harus jelas bahwa LSP-nya itu ketiga gitu mungkin orangnya itu Betul. itu aja nanti pemiliknya bisa aja yeah. tidak bisa <laughs> okay. uh, mungkin Pak Agus jelas atau ada yang masih belum yeah. ya nggak apa-apa silakan tahu ya, masih punya waktu <laughs> Yang lain mungkin ada masih ini, kita punya okay. 10 menit lagi, sebelum kita break. Uh, untuk sholat, uh, sudah ada pertanyaan lagi oh. nih, Pak, di kolom yeah. chat ya. Yeah. Dari Bapak Ananta Nasution, izin yeah. bertanya, Pak, melanjutkan pertanyaan dari Pak Agus, kalau untuk asesornya, apakah ada target dalam satu tahun harus menguji? berapa Pak? Kalau misalnya selama dua tahun asesor tersebut belum pernah menguji satu asesi, apakah ada kendala dengan izin sertifikasinya? Terima kasih. Baik, jadi ini ada dua pertanyaan sebenarnya. Target untuk seorang asesor menguji dalam setahun itu tidak ada. Hanya ada misalnya pada saat nanti mau perpanjangan sertifikatnya, RCC ya, itu memang RCC itu kan akan diusulkan oleh LSP, syaratnya harus dilampiri minimal enam kali menguji ya. Jadi kalau sampai masa tiga tahun itu nggak pernah menguji loh. sampai enam kali ya, itu harus memulai pelatihan asesor dari awal gitu loh pak. Tapi kalau sudah minimal enam kali dalam tiga tahun pak, bukan setahun. Jadi enggak, enggak ada ketentuan yang memberatkan seperti ini menguji satu asesi ini bukan jadi setahun tidak ada target tidak ada sama sekali tapi kalau dalam tiga tahun belum pernah menguji atau mengujinya di bawah enam kali tentu nggak bisa RCC dia harus mengikuti pelatihan asesor dari awal bukan nggak boleh tapi lebih lama kan seminggu kalau RCC kan hanya tiga hari dua hari aja mungkin jelas Pak Ananta ya Ya jelas Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya, ya, ya nggak apa-apa. Saya senang mendapatkan tantangan ini karena ya itu semua kan sebetulnya ingin kita tuangkan dalam materi-materi tapi kadang-kadang tidak terpikirkan ya. Ternyata dengan pertanyaan ini sangat membantu karena memang hal-hal inilah yang sering tidak diketahui oleh kita semua. Mungkin yang lain Pak masih ada waktu sedikit. Persilahkan bagi Bapak dan Ibu jika masih ada pertanyaannya. Boleh satu, Mbak. Saya nanya, Mbak. Silahkan, Bapak. Ini di ini Pak Prasetyo, ini bawahnya ada tulisan lead assessor, Pak. ya. Apakah di LPS juga ada lead assessor nih? Atau kalau mau jadi lead assessor tuh bagaimana, tuh, Pak? Oh ya, baik, Pak. Jadi Sekarang... begini. Ya, gimana? Ya karena nama bapak nggak tertulis tertulis lead asesor oh, ya gitu, ini opo nah. ini, karena karena gaptek aja pak nggak bisa mengganti rename ini. Ya, bisa aja bapak. Iya iya. Memang uh, ya, ini zoom link zoom saya itu kan saya selalu dalam konteks surveilan dan konteks asesor lisensi maka di BNSP itu ada jabatan asesor. Jadi ada tiga sebenarnya di BNSP punya tiga asesor. Mm -hmm. pertama asesor muda atau istilahnya masih calon asesor lisensi, kemudian asesor lisensi, itu yang anggota kalau kita tim tadi itu untuk melakukan full assessment, misalnya itu selalu komposisinya minimal dua, lead asesor dengan asesor. Kemudian boleh ditambahkan satu yang magang, tadi yang asesor muda. Itu untuk eh, lisensi itu hanya milik BNSP. Kalau LSP mm -hmm. itu hanya memiliki asesor kompetensi dengan auditor internal itu hmm. tapi ilmunya sama ilmu auditor dengan ilmu asesor lisensi itu ilmunya auditor semua cuma dibedakan karena audit di BNSP dalam rangka memberikan atau menghentikan lisensi kalau yang asesor apa kalau auditor itu kan hanya auditor internal hanya melihat apa-apa yang belum sesuai untuk disarankan diperbaiki jadi bedanya itu Oh, jadi nama saya enggak ada, Pak. Ya, nanti tak perbaiki. <San> 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 Terima kasih. Uh, ya, jadi di LSP itu ada asesor kompetensi sama auditor internal. Oh, gitu. Dan BNSP saja yang punya asesor lisensi dan lead asesor lisensi. Tetapi nanti Bapak sebagai asesor kompetensi apabila ingin melanjutkan jenjang ada disebut lead asesor juga ada, lead asesor kompetensi. Dan oh, ada juga ya. yang namanya master asesor. Nah, kalau lead asesor itu lebih ke memimpin kompetensi yang sifatnya mungkin grup atau bagaimana, itu salah satu harus bisa menjadi lead asesor. Tapi kalau master asesor itu harus dibekali kemampuan micro teaching karena dia melatih calon asesor. Mas disebut, disebut master asesor ya. Iya. Pak. Panjang juga jalannya, Pak. Oh, enggak, Pak. Itu rasa, terasa, Pak. Nanti saya yakin dari perguruan tinggi itu sangat-sangat berapa ya? pengetahuannya sangat tinggi dan cepat. Banyak yang jadi master asesor dari itu, dari asesor. Iya. Cuma ada pelatihannya lagi, Pak. Nanti untuk master asesor pelatihan 10 hari atau berapa hari? Lama ya, Pak. Lama itu karena ada nanti ya seperti pekerti bapak pernah pekerti nggak ya itu terus kan dosen, dosen harus belajar merencanakan pengajaran membuat rencana pengajaran membuat slide membuat penilaian kemudian ada lagi micro teaching karena dia harus menyampaikan materi ya mm -hmm. kemudian dari mas lead assessor itu yang sifatnya hanya memimpin asesmen yang berkelompok mungkin ya kemudian menjadi master asesor itu harus bisa mengajar untuk calon-calon asesor. Ya. ya, terima kasih Pak. Ya, ya, terima kasih Pak. Oke, baik. Berhubung sudah memasuki waktu zuhur, kepada Bapak dan Ibu, kita akan melakukan insama terlebih dahulu selama satu jam hingga pukul 13 WIB atau pukul satu siang. Kepada Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk mematikan kamera dan mikrofonnya dan acara akan kita lanjutkan pukul satu siang. Terima kasih. Uh, tidak untuk live zoom ya Bapak Ibu. Nanti masih ada acaranya. Oke, okay, baik. Acara akan kita lanjutkan. Oh, oke okay, baik. Bapak mohon maaf. Berhubung ini pesertanya berkurang, kita tunggu terlebih dahulu boleh agar ibu bapak dosennya masuk lagi. Oke, okay. mungkin bisa ditunggu lima menit ya bapak. Oke okay, baik. Oke, ya, baik. Oh, maaf. Okay, baik. Uh, acara akan kita lanjutkan, yaitu masih ada penyampaian dua materi, dengan materi cara menyusun skema sertifikasi dan menyusun perangkat asesmen. Mohon maaf. Oke, baik. Apakah uh, Pak Perasnya sudah ada? Oh iya, sudah. Mohon maaf Bapak menunggu uh, lama. Terima kasih, Mbak. Uh, <kuh> terima kasih yeah. sudah hadir kembali setelah kita istirahat sesenak melaksanakan sholat dan mungkin makan siang. Nah, kita lanjutkan. Sebetulnya semula adalah sesuai jadwal itu uh, mengenai pendokumentasian sistem manajemen mutu ya. Tapi karena ada permintaan lebih fokus ke skema, kita switch ke skema. Tapi sebentar saya ingin oh, ini screen saya kok jadi full screen ya. Oh, ini dia. Baik. <tuh> Maka kita lanjutkan dengan nanti kalau ada sisa waktu kita akan bicara mengenai pengelolaan sistem manajemen mutu. Kita akan langsung ke uh, mengenai skema. <tuh> mana screennya, nya mana? Thank okay. okay. Baik, jadi skema ini merupakan salah satu infrastruktur sertifikasi yang sangat penting. ya. Dan cara penusunan skema ini diatur dalam SKKNI 333 tahun 2020 yaitu pada unit kompetensi M74 SPS 03.138.1. Jadi Ibu Bapak nanti saya anjurkan atau mungkin sudah saya downloadkan SKKNI 333 ini merupakan nanti rujukan untuk menyusun SOP SOP termasuk SOP pengembangan skema SOP lain-lainnya. Jadi tiga SKKN, SKKNI 333 ini sangat penting Saya sudah siapkan nanti mungkin untuk di share. Kemudian <tuh> maaf untuk mengembangkan dan memelihara skema ini yang pertama langkahnya adalah mengembangkan Menginterpretasikan persyaratan pengembangan skema di sini ada enam, enam kriteria, yaitu: pertama, kita harus mengidentifikasi adanya komite skema. Jadi, sebelum menyusun skema, kita memang harus membentuk komite skema dulu. Komite inilah yang bertanggung jawab terhadap perumusan skema di LSP. Tidak hanya perumusannya saja, tapi termasuk pengembangan validasi kemudian ada evaluasi ada penambahan skema atau pengurangan skema semua itu tanggung jawab komite skema untuk membicarakan misalnya skema ada yang perlu di uh, dihapuskan mungkin sudah tidak berlaku atau skema diperlukan skema-skema baru dan sebagainya komite skema ini harus terdiri dari anggotanya para pakar di bidang masing-masing. Kalau di lingkungan universitas saya kira masing-masing jurusan dan prodi harus ada wakilnya di komite ini. Kemudian setelah ada komite skema, kita juga perlu standar kompetensi yang akan dijadikan benchmark dalam menyusun skema dan selanjutnya menjadi acuan juga dalam penyusunan perangkat asesmen. standar kompetensi yang dipilih harus diverifikasi berdasarkan pedoman BNSP ini. Skema diidentifikasi dan dibuat sebagai jawaban atas persyaratan pemerintah yang spesifik. Oke, enggak penting ini. Kemudian kita lanjutkan berikutnya, mengembangkan struktur skema. Jadi struktur skema, ini share, share screen saya sudah bisa dilihat ya. Ibu Bapak, Mbak sudah. Udah ya? Okay. Sudah, Bapak. Saya takut sudah bicara kemana-mana, nanti gambarnya nggak kelihatan ya. Karena ini memang agak kecil, coba saya besarkan dikit. Uh, jadi skema itu strukturnya sudah tertentu, kita tidak perlu mengarang sendiri. Nanti saya akan berikan template-nya. Ibu Bapak akan menyusun skema, nanti penugasan untuk sebelum pertemuan selanjutnya saya dengar tadi dari panitia ada kemungkinan satu sesi lagi untuk membahas skema secara lebih mendetail karena di dalam pelaksanaannya skema ini sering menjadi batu sandungan dalam menyusun LSP karena tiktoknya itu bolak-baliknya terlalu banyak terjadi apa koreksi yang cukup eksesif sehingga hasilnya menjadi sangat lama ada yang LSP sampai kemarin dua setengah tahun skemanya baru tervalidasi saking gitu ya. Nah, tetapi ya tidak semuanya seperti itu. Oleh karena itu tadi saya menyarankan kita low profile dulu kita susun yang paling penting apakah 4, 5, atau 6. Tetapi yang betul-betul dibutuhkan dan mantap nanti baru bisa kita kembangkan selanjutnya. Kemudian nanti akan saya berikan template untuk kita coba masing-masing prodi atau masing-masing apa ya sesuai dengan organisasi di sana itu membuat skema masing-masing dalam template itu sehingga nanti pada saat ada sesi selanjutnya kita bisa langsung aplikasi kepada membicarakan bersama-sama tentang skema-skema yang sudah ibu bapak susun. <tuh> Di sana dicantumkan berbagai hal, termasuk persyaratan, kemudian proses sertifikasi, persyaratan pemohon, dan sebagainya. Standar kompetensi yang diacu, kemudian ada unit-unit kompetensi yang uh, diberikan acuan, kemudian keputusan sertifikasi, proses surveillance, perpanjangan sertifikat, dan seterusnya. Uh, ini mudah karena nanti sudah ada templatenya kemudian mengembangkan skema oh, sama isinya hampir sama kemudian daya sama kemudian mengembang nomor tiga oh, ini nomor tiga memvalidasi skema jadi skema yang sudah kita susun tadi itu sebelum kita kirim ke PNSP di evaluasi dulu divalidasi oleh Komite skema kemudian disahkan ditandatangani oleh komite skema, baru dikirim ke BNSP untuk mendapatkan penelitian dan validasi. Kemudian, apabila sudah tidak ada kekeliruan, maka skema tersebut akan diberi tanda tangan validator BNSP, dan berarti skema tersebut sudah siap untuk dipakai selanjutnya. Skema juga harus dipelihara, artinya skema kadang-kadang mengalami evolusi, ada perubahan persyaratan atau perubahan lain-lainnya ini harus selalu dievaluasi oleh komite skema apakah skema tersebut perlu perubahan atau perlu dihentikan atau perlu ditambah dengan skema skema baru sesuai dengan permintaan pasar. acuan dari skema adalah tentu Undang-Undang Nomor 13 tentang ketenagakerjaan Kerjaan dan ditambah dengan undang-undang spesifik masing-masing sektor ya. Kalau misalnya di dunia pendidikan tentu kita harus mengacu pada undang-undang tentang pendidikan, pendidikan tinggi dan seterusnya. Ini saya punya nomor 12 tahun 2012 ini apakah masih berlaku atau sudah ada update lagi? Mohon maaf kalau ada yang lebih baru ya. Ini hanya contoh. Nanti Ibu Bapak harus mencari undang-undang yang relevan dari sektor masing-masing. Kemudian secara hierarkis telah menunjuk undang-undang, maka tentu peraturan-peraturan pemerintah di bawahnya. Kemudian ada peraturan presiden nomor 8 tentang KKNI ini yang di dunia pendidikan harus dicantumkan. Kemudian kalau di Dikti ada SN Dikti, selangat Nasional Dikti ini Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ini yang mengganti dengan nomor 44 tahun 2015 kalau nggak salah. ini nggak perlu saya kira ISO ini menjadi kemudian pedomannya pertama tadi sudah kita singgung pembentukan komite skema kemudian perumusan skema itu sendiri namun kita harus mengenal organisasi profesi industri dan instansi terkait ini dalam rangka mengevaluasi nanti Kemudian, memerlukan standar kompetensi sebagai rujukan dan pasar sertifikasinya. Ini harus diidentifikasi, pembentukan komite skema. Jadi, skema dikembangkan oleh komite skema. Acuan standar kompetensi kerja ini ada yang standar SKKNI, ada yang standar internasional atau bisa juga standar khusus. Kemasannya disesuaikan dengan yang ada di standar tersebut. gambarnya. Oke. Kemudian disahkan oleh pembina sektor yang disebut yang dimaksud dengan pembina sektor itu tentu kalau di Indonesia itu kementerian ya. Formatnya ditetapkan oleh BNSP. Nanti akan saya berikan templatenya. Kemudian skema diverifikasi oleh BNSP. Nah, komite skema harus dibentuk yang terdiri dari para pakar di bidangnya dan melibatkan pemangku kepentingan yang yang terkait, yang dan tidak saling mendominasi Artinya bahwa misalnya wakil-wakil dari pemangku kepentingan tidak boleh menjadi do, terlalu dominan atau sebaliknya. Jadi sifatnya harus tidak ada yang saling mendominasi. Forum ini dimanfaatkan untuk banyak hal terutama di samping evaluasi skema itu juga untuk sebagai apa katakanlah kalau di dunia pendidikan itu kan harus ada Link and match dengan industri dan dunia usaha. Nah, di sini komite skema itu punya peranan juga merupakan bisa memberikan masukan-masukan apa yang diperlukan di pasar, apakah di dunia usaha atau di dunia industri, sehingga LSP juga memiliki apa pengetahuan yang update tentang kebutuhan di lapangan. Jangan sampai misalnya kita memilih standar kompetensi atau unit unit kompetensi atau skema yang di lapangan sebetulnya sudah tidak terlalu diperlukan misalnya seperti itu ini juga termasuk peran dari komite skema manfaatnya seperti itu di samping itu kalau di dunia vokasi dunia industri itu bisa menjadi tempat praktek misalnya magang dan sebagainya sangat baik kalau melibatkan dunia industri dan usaha yang terkait itu dalam termasuk dalam konteks LSP ini. Apabila perlu, komite skema dapat menunjuk tim perumus yang terdiri juga dari para pakar di bidangnya. Tadi dalam perumusan skema itu, kalau komite skema itu kan jumlahnya berapa, mungkin tidak terlalu banyak. Tapi dalam hal perumusan skema-skema baru, terutama yang mungkin banyak, itu bisa menunjuk tim perumus tanggung jawab komite skema, tugasnya dan tanggung jawabnya adalah yang pertama memastikan dukungan dan partisipasi para pemangku kepentingan. Ini seperti tadi sudah saya singgung. Kemudian mengembangkan skema sertifikasi KKNI, okupasi nasional maupun skema klaster sesuai dengan keinginan permintaan. Memastikan ketelusuran skema terhadap standar kompetensi. Jadi skema ini harus Betul-betul mengacu pada standar kompetensi yang ada dan yang valid, karena perlu kita ketahui bahwa banyak LSP yang menggunakan dalam skemanya itu menggunakan standar kompetensi yang sudah dicabut. Misalnya, nah ini tanggung jawab komite skema harus teliti, jangan sampai memilih menggunakan SKKNI yang sudah tidak berlaku. Contohnya, ya, kemudian menetapkan lingkup skema sesuai KKNI, okupasi, dan kaster tertentu menetapkan persyaratan dasar sertifikasi sesuai dengan kategori dan jenis skema. Contohnya, misalnya untuk skema, misalnya skema pelaksana bangunan gedung, misalnya itu skema untuk D4 ya atau S1 itu misalnya dipersyaratkan dia harus sudah memiliki sertifikat-sertifikat yang sebelumnya misalnya sertifikat Juru ukur, sertifikat, juru gambar, dan sertifikat estimator biaya, dan sebagainya. Jadi, harus ada persyaratan-persyaratan yang ditetapkan untuk mengambil sertifikasi tertentu. Memastikan proses pengembangan skema telah mengikuti pedoman BNSP, ya pasti. Kemudian, memelihara dan memastikan skema sesuai perkembangan terkini. Tadi sudah saya singgung juga, kemudian mengidentifikasi. Dan menetapkan keputusan atas masalah-masalah tuntutan yang mungkin terjadi, ini kaitan dengan hukum. Kemudian, tim perumus ini tugasnya mengidentifikasi kategori dan jenis kualifikasi okupasi yang dibutuhkan oleh dunia kerja, kemudian mengidentifikasi jenis standar dependensi yang relevan. Ini saya kira sama dengan tugasnya komite skema, hanya lebih detail dia nanti merupakan pelaksananya untuk merumuskan skema yang kita inginkan. Susunan organisasi komite skema itu ada ketua dan perlu dicatat bahwa ketua juga merangkap anggota. Begitu juga tadi kalau kita kembali ke organisasi LSP itu ketua dewan pengarah itu jabatannya harus dilengkapi dengan merangkap anggota karena dia juga mempunyai hak hak untuk mengambilan keputusan. Kemudian ada sekretaris merangkap anggota dan anggota yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan. SKKNI tadi saya kira sudah kita sebut berkali-kali ya. Ada standar kompetensi kerja itu ada standar kompetensi kerja nasional atau lazim disebut SKKNI, kemudian ada standar internasional dan standar kompetensi khusus. Saya kira enggak. Tadi sudah kita singgung. Nah, ini untuk skema KKNI, ini yang khususnya yang berlaku di dunia pendidikan, yang ada level-level 1 sampai 9 ini harus ada penetapan KKNI-nya. Ini penetapan KKNI itu dari kementerian ya, mungkin ada yang sudah tercantum dalam SKKNI tapi ada yang belum. Jadi yang belum ini harus mencari atau meminta penetapan kepada pembina sektor ya. Kemudian untuk skema okupasi harus ada penetapan okupasinya atau pemetaan okupasi oleh sektor juga. Misalnya contohnya kalau di dunia apa namanya IT itu Kominfo telah memita, telah menetapkan pemetaan okupasi. Jadi jabatan-jabatan kerja apa saja yang yang bisa dijadikan skema. Untuk skema klaster dapat melihat pada peta kompetensi SKKNI atau survei berdasarkan kebutuhan industri tapi tetap kompetensinya merujuk kepada SKKNI. Untuk okupasi khusus industri berdasarkan standar kompetensi khusus, namun pada skema PNSP dikategorikan sebagai skema kluster. <tuh> Kemudian sama ini. Skema ada tiga macam ini agak tumpang ada berulang ulang ya pakai ini ini nggak perlu nih kemasan paket kompetensi kemasan kompetensi merupakan sejumlah kompetensi yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu jadi kompetensi itu dikemas dalam paket-paket tertentu kemasan kompetensi akan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan skema misalnya contoh pengemasan itu pengemasan misalnya untuk ahli 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 muda K3 itu satu kemasan sendiri kemudian ahli media misalnya seperti itu dikemas terdiri dari unit-unit kompetensi tertentu kemudian ada ahli utama dan seterusnya ini disebut pengemasan kemasan kompetensi diklasifikasikan sebagai kemasan KKNI kemasan okupasi nasional dan kemasan klaster kemasan KKN, KKNI dan okupasi ditetapkan oleh otoritas atau pembina sektor. Sedangkan kemasan plaster dikembangkan oleh komite skema LSP. Ini sama nih berulang-ulang. Penamaan skema. Penamaan skema ini juga harus harus berhati-hati karena ada ketentuan yang mengaturnya contoh skema KKNI itu namanya harus seperti ini skema sertifikasi KKNI level berapa pada kompetensi keahlian apa jadi gitu jadi harus disebut skema sertifikasi KKNI levelnya disebut level berapa ini judul atau nama dari skema itu harus seperti ini untuk skema KKNI. Untuk skema okupasi itu penamaannya adalah jabatan kerja, ya, seperti misalnya. Tapi ini sudah harus ditetapkan oleh sektor. Misalnya contoh skema sertifikasi okupasi teknisi utama jaringan komputer seperti itu penamaannya, jadi penamaan diatur. Kalau ini sudah merupakan okupasi, jadi satu jabatan kerja tertentu. Kalau level KKNI tadi hanya tingkatannya saja belum tajam ke arah jabatan tertentu. Kalau se-cluster, skema cluster namanya ini penamaan klaster harus mencerminkan penamaan tugas yang sesuai dengan jumlah kompetensi yang yang diujikan atau berupa okupasi khusus dari suatu apa, tertentu yang hanya digunakan di industri. Nah, contoh namanya skema sertifikasi klaster pemrosesan data warehouse nih contohnya. Jadi pemrosesan ini kan bukan jabatan kerja, ini adalah kata kerja. Jadi klaster itu namanya harus seperti ini, skema klaster Misalnya skema sertifikasi klaster menjahit baju gaun misalnya begitu jadi, jadi bukan penjahit tapi apa pekerjaannya bukan jabatannya dan klaster ini eh, sangat fleksibel jadi bisa satu unit saja atau dua unit atau tiga unit sesuai dengan yang dianggap perlu dalam untuk bisa melakukan pekerjaan itu. Instansi teknik terkait itu maksudnya adalah kementerian lembaga yang berwenang selaku pembinaan pengembangan SDM guna menjamin ketersediaan ketersediaan SDM yang terampil, kompeten dan seterusnya untuk mendukung tugas pokok. Tidak penting. Fungsi dari instansi terkait tadi sebagai mitra BNSP untuk mengembangkan ketutupan tulisannya, Oke. mengembangkan program sertifikasi kompetensi kerja sebagai mitra BNSP dalam pembinaan dan pengawasan LSP, sebagai lembaga yang merekomendasikan berdirinya LSP sesuai sektornya. Jadi, untuk LSP P3 terutama itu harus mendapatkan rekomendasi dari sektor terkait. Jadi misalnya kalau kita memberikan LSP K3, kita harus dapat dukungan atau rekomendasi dari Kementerian Tenaga Kerja. Kalau misalnya kita mendirikan LSP kesehatan misalnya, harus ada rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Sebagai yang berwenang dalam pemberlakuan wajib bagi SKKNI dan sertifikasi profesi. Ya, jadi, standar itu sebenarnya pada dasarnya standar itu adalah volunteer, kecuali apabila ditetapkan oleh pemerintah atau sektor menjadi wajib. Itu nature dari standar itu volunteer, tapi akan menjadi wajib apabila ditetapkan oleh pemerintah. Demikian mengenai. Meng interpretasikan dan menyusun skema. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan Ibu Bapak sekalian. Baik, jika ada pertanyaan Bapak dan Ibu bisa langsung menyalakan mikrofonnya atau menuliskan di kolom chat. Pak iya ya, silakan Pak ah, Bagus Pak. silakan. Uh, untuk apa penyusunan skema itu? Apa kira-kira yang menjadi pertimbangan ya Pak? Yang pas untuk misalnya kita mau uh, kalau di uh, perguruan tinggi kan biasanya pakainya okupasi ya Pak ya? KKNI, pak. KKNI. Iya, KKNI basisnya KKNI. Ya. Tapi dasar basisnya adalah okupasi, kemudian penjenjangan ya, tadi yang. Iya, betul. Nah, kita untuk menentukan tadi misalnya okupasi jenis okupasi yang akan kita masukkan di dalam skema kita apa ya pertimbangan pertimbangannya, biasanya yang. Begini pak, jadi ini kita agak berbeda. Kalau untuk P3, itu biasanya dia akan menyusun skema-skema yang sesuai dengan sektornya, ya. Misalnya tadi sektor apa? Kemudian dia akan pilih sertifikat yang paling dibutuhkan oleh masyarakat sehingga laku. Nah, dia kan seperti jualan ya, jadi pekerja yeah, yeah. uh, bisnis. Jadi P3 itu bisnis murni ya. Dia harus bisa, di samping ada jasanya juga dalam sertifikasi nasional, ya. Tapi dia mencari uang ya. dari sertifikasi ini. Itu tentu drive, drive utamanya adalah sertifikat yang laku, ya, sangat dibutuhkan ya. oleh masyarakat, ya. Nah, ini agak berbeda kalau di perguruan tinggi, di mana atau di pendidikan dunia pendidikan ini ada kewajiban memberikan sertifikat kompetensi pada mahasiswa lulusannya. Ini tentu. Sedapat mungkin, seluruh ya seluruh jurusan itu seharusnya suatu saat nanti harus bisa tersertifikasi, kecuali yang tidak memungkinkan ya. Seperti katakanlah saya belum paham ya sini ini jurusannya apa aja ya terus terang sehari kemarin saya tanya sama Mbak ya. Dara itu saya belum dapat gambaran. Mungkin ada nah, salah satunya Pak. perpustakaan Pak. Oke okay, perpustakaan, oke. Okay. Ya perpustakaan misalnya Pak ya itu perpustakaan itu ada standar kompetensi 182 itu nanti bapak bisa acu ya, yang 219 pak ya bapak. itu di sana ada pemetaan fungsi fungsi kunci fungsi di SKKNI itu nah fungsi fungsi kunci itu bisa menjadi paketan KKNI skema bapak perpustakaan manajemen perpustakaan atau pengembangan bahan perpustakaan atau sebagainya Coba saya buka SKKN-nya ya. Mungkin kita bisa diskusi lebih agak sedikit tajam. Sesi ini. 182. Ini share screen-nya udah kelihatan belum, Pak ya? Sudah. Tapi kecil kali ya. Oh, ini teknisi akuntansi, akuntansi, ya, Pak? Oh, salah ya? Oh, bukan akuntansi, bukan. Salah ini, Pak. Ya, sebenarnya apa ya? Saya coba tiga akuntansi. perpustakaan itu nomor berapa ya, sebentar. Ada per ada. Yang tahunnya 2019 kemarin, Pak. Tahunnya tapi nomornya berapa ya, Pak? Iya, 286 mungkin, ini Gimana cari? kita coba searchin Ah, ya. Ini, pak ya ini kelihatan ya? ya 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 jadi begini di dalam menyusun SKKN itu ada disebut langkah yang pemetaan pemetaan kompetensi itu contohnya di sini dipetakan seperti ini dunia perpustakaan itu dipetakan wah ini penyusunnya nih ada Pak Tiso Sorry. Ini jangan-jangan Bapak ikut penyusun sini. Iya, <laughs> saya ikut itu. Iya, iya. Ya, Pak betul. Tisho ini dari Mastan ini teman saya di Mastan. Saya juga anggota Mastan masyarakat standarisasi. Kemudian eh, standar kompetensi. Nah ini kan tujuan utama ada fungsi kunci, fungsi utama, fungsi dasar. Fungsi fungsi kunci ini bisa menjadi pemaketan misalnya pengembangan koleksi perpustakaan ini bisa untuk paket skema ini. Ini elemen-elemen kompetensi, ini menjadi unit-unit. Jadi nanti kalau untuk menjadi pengembang koleksi perpustakaan ini misalnya, itu harus menguasai atau kompeten di unit menyusun kebijakan, melaksanakan pengembangan koleksi, mengevaluasi ini. Ada tiga. Nah, masing-masing ini ada dua kriteria untuk kerja ini akan jadi kriteria untuk kerja nanti kita lihat di unitnya contoh mengembangkan koleksi perpustakaan ini dulu ini pertama adalah yang kalau ya yang unit kan masalahnya yang fungsi dasar ya pak eh, ya ini fungsi dasar ya. ini unit ya ini unit bukan kuk ya, ya unit ya unit kompetensi tuh ya unit ya berarti ini unit berarti ini elemen kan ini elemen uh. Bukan Pak, fungsi utama berarti nanti klaster pak, misalnya ya. Hmm. Ya di SKKNI itu di atasnya unit, oh ya di bawahnya unit ada elemen sama. Di, kaya -kaya. di bawah, kaya, kaya. Di bawah ya, unit ya. Iya maaf maaf. Jadi di bawah ini nanti ada elemen terus ada kriteria ya, nah, kayak unjuk kerja. Nah. kerja. Jadi untuk ini paket ini itu memerlukan unit ini, unit ini, unit ini. Kira-kira seperti itu bayangannya aja ya. Sekarang kita lihat di daftar unit kompetensinya jadi nomor satu tadi apa? Tadi kita lihat dulu. Ini memang harus agak rumit nih, menyusun kebijakan, merumuskan kebijakan. Jadi unitnya yang satu merumuskan, merumuskan kebijakan. Jadi untuk paketan yang pertama tadi perlu unit ini, kemudian unit ini, unit ini, unit ada berapa unit nih? Ada delapan unit ini. Ini untuk pengembangan koleksi perpustakaan. Jadi dengan ini kan sebetulnya tidak dinyatakan sebagai sebagai KKNI ya, tetapi pengelompokan ini sebetulnya bisa dijadikan dasar untuk menyusun pemaketan, Pak, ya kan? saya tidak tahu jabatan kerja di perpustakaan itu apa saja, Pak. Bapak mungkin bisa jelaskan sedikit. Tapi bisa nggak ini di sebagai paket sertifikat, misalnya sertifikat KKN, eh, sertifikat KKN level 6 pada kompetensi keahlian pengembangan koleksi perpustakaan. Jadi nanti unitnya ada delapan ini, ada nggak ini laku nggak kalau kita jual skema seperti ini? Apa diperlukan nggak di dunia perpustakaan nanti mengembangkan koleksi ini? Saya minta bapak, pak, bapak, karena lebih paham bidangnya ya. <laughs> bapak Agus mohon maaf masih di mute bapak. Oh iya iya. Pak Agus, Mike Ya bisa saja sih pak teman. Ya. Memang uh, tadi kalau tadi kata Pak pras per, uh, pertimbangannya di pasar gitu. Yeah. Memang uh, memang mungkin enggak terlalu yeah, banyak ini ya. Okay, okay, mm Heeh. -hmm. Okay. Kecuali memang kalau yang selama ini kalau uh, pengalaman saya itu di P3 itu karena basisnya klaster ya, Pak. oke okay. ya. Klaster yeah, yeah, yeah. uh, itu aja gitu. Yeah. Tapi P1 pendidikan buat klaster juga boleh Pak? boleh Bapak, ya. Bapak buat misalnya yang dibutuhkan di perpustakaan itu apa ya? Misalnya saya tidak begitu paham ini. Terus ternyata Bapak tentukan jadi oh untuk klaster ini perlu ini, perlu bisa melakukan seleksi terus bisa apa. Jadi unit yeah, yeah. unitnya ngambil dari sini tetapi Bapak susun sendiri pemaketannya gitu. Contohnya apa, Pak? Contohnya, contoh yang di P3 itu. Yang di P3 itu misalnya eh, tadi klaster pengadaan bahan perpustakaan misalnya, nah itu ternyata eh, yang klusternya gitu pak, Pengada iya, iya. Nah, itu terdiri dari tiga, tiga atau empat unit gitu pak. Oke. Okay. Hanya itu saja. Iya yeah, iya. Yeah. Kalau ini se sepertinya SKK ini disusun eh, sudah pada tingkat ahli-ahli semua nih misalnya. Tadi ya SKK ini level 6 pada kompetensi kalian manajemen perpustakaan itu lebih lebih apa namanya lebih ada ya. levelnya ya kalau kalau klaster itu kan sepertinya ya apa ya tajam ke suatu di, jenis. di perpustakaan nasional memang sudah ada pemaketan basisnya KKNI gitu pak kalau tidak oh. salah ya nah apakah ya ada sebagai instansi pembina itu apakah itu bisa juga digunakan oleh LSPP 1 apa enggak Pak? Bisa, bisa Karena justru itu kan iya, justru pemaketan harus dari sektor itu. Ada iya, yang sektornya situ, gitu. Mm, jadi kalau seperti tadi saya contohkan, Kominfo itu sudah memaketkan uh, pet, apa jabatan-jabatan kerja di dunia itu teknik IT ya. Iya. Kalau kalau tidak salah tahun 2021 ya kemarin itu Udah Dari ada, ya? peraturan kepala perpustakaan nasional itu tahun 2021 ya? ya, bulan apa bulan April apa bulan itu ada peraturan tentang pemaketan nah uh, pemaketan berbasis KKNI itu pak. Iya betul. Jadi nanti kalau bapak merumuskan uh, skema, skema itu. gunakan itu dan yang diperlukan bapak saja kalau kira-kira nggak perlu kan, ya. nah, kemudian surat itu Terus harus dilampirkan saya. waktu mengajukan ke BNSP surat apa okay. dari kepala perpustakaan Pemaketan itu harus disampaikan apa dilampirkan sehingga bisa dicocokkan oh ya ini sudah ditetapkan oleh sektor atau subsektornya begitu pak. Hmm. Oke okay. pak satu lagi pak ya, ya, silakan lagi, pak. Ketika misalnya P 1 itu sudah menetapkan skema nih pak skema A B C D begitu ya pak. Iya. Yeah. Nah ternyata di perjalanan waktu si mahasiswa itu Uh, mungkin ketika dia dia masa mahasiswa dia juga magang atau bekerja lah gitu Pak. Ya. Kemudian oleh perusahaannya dia minta oh kamu uh, tolong dong sertifikasi tapi ahli di bidang ini. Nah setelah dicek di skema kok nggak masuk semuanya gitu, nggak masuk gitu. Mungkin ada beberapa. Nah memungkinkan nggak request gitu mahasiswa minta disertifikasi unit ini unit ini saja gitu Pak berdasarkan tempat ini kerjanya deh gitu, Pak. Eh, uh, karena... <laughs> iya, iya, itu, ya, itu memang <laughs> di lapangan sangat, sangat bisa terjadi. Jadi, kebutuhan yeah. pasar berbeda dengan apa yang sudah dirumuskan para ahli. <laughs> yeah, iya, betul, ya. gitu Jadi, ini sebetulnya sudah hadir juga Kepala perusahaan waktu itu, tapi kadang-kadang di lapangan bisa berbeda. Tetapi ya di lapangan kadang sering beda gitu. Jadi terpaksa begini pak urutannya kalau ada permintaan permintaan seperti itu bapak nyusun skema klaster baru, tetap harus dipalindiskan ke BNSP dulu. Baru bapak oh, tetap bapak. Bapak. boleh artinya di LSP bapak tercantum salah satu ruang lingkupnya itu skema baru itu. Gitu. Jadi harus diajukan kemudian bapak mengajukan penambahan ruang lingkup namanya PRL itu oh, okay. misalnya menambah dua tiga atau 10 skema baru, sesuai dengan identifikasi kebutuhan di pasar tadi, dan Bapak buat dulu skemanya, ajukan balance speed Kalau yang cluster pendek-pendek begitu saya kira enggak lama Pak validasinya ya. Yang rumit itu kan kalau misalnya. Apalagi kalau Bapak sudah mengingat template-template yang sudah kita berikan nanti, nyaris mau sih pakai template yang masih salah, titik komanya itu loh. Dan itu yang sering menghambat, justru yang kecil-kecil itu Pak. Misalnya dasar hukumnya menulisnya salah atau misalnya bidang di luar pendidikan mencantumkan undang-undang pendidikan karena dia hanya nyontek-nyontek dari temannya itu aja kalau sudah pakai template ini saya kira insyaallah ya apa lebih kurang kekeliruannya tinggal nanti yang pasti dicek kembali oleh BNSP itu apakah pemakaian dari sektor sudah sesuai ada apa tidak. Nah, beruntung kalau yang di SKKN ini sudah dipaketkan. Itu memang lebih mudah, seperti contoh dulu. Kalau K3 itu sudah dipaketkan, ahli muda, ahli Matia, ahli utama, supervisor K3 itu sudah paket jadi enak. Tapi belakangan itu SKKN ini dibentuk dalam tidak seperti itu lagi. Jadi dibentuk seperti istilahnya kalau di dunia kita itu disebut curah ya. SKKN ini curah oh, itu, unit, unit unit silakan." paketkan sendiri eh, kementerian begitu jadi akhirnya lambat lagi karena kita menunggu dari sektor untuk membuat pemaketan ini itulah kendala-kendala yang kita hadapi yeah. Pak Oke okay, oke okay, oke okay. jadi nanti kita eh, dapat dokumen template nya nanti ya pak ya Oh ya, ya nanti saya mau minta tolong panitnya akan saya wa ke panitnya nanti saya nggak ngerti caranya akan gaptek pak ya kita bagaimana supaya ini ya, bisa ya sama diakses. Mbak Aulia ya Mbak Aulia ya. ya ya jadi saya kirim, Boleh, Bapak. Siap. Saya kirim ke Mbak Aulia. Ya. nanti saya minta ininya wa addressnya terus nanti silakan Mbak Aulia pasang di Google Drive yang bisa diakses oleh apa namanya seluruh peserta saya juga sambil saya pilih-pilih dulu mana yang yang lain yang diperlukan supaya begini, karena tadi permintaan dari Mbak Dara itu ada. Nanti akan mungkin ada satu sesi lagi, apakah daring, apa luar, apa tetap muka untuk penyusunan skema ini, Pak Agus. Jadi, uh, saya sudah menyanggupi kalau memang diperlukan. Nah, namun permintaannya tadi, kalau bisa dari sekarang sudah diberikan penugasannya, Pak. Jadi, nanti enggak mulai dari teori ABC lagi. Oke, saya bilang itu. Jadi, inilah menjadi penugasan dari masing-masing peserta, masing-masing prodi atau apa ya? Jurusan ya, Pak ya. Yang ikut sekarang dari masing-masing ya, prodi, Pak. Prodi ya. Masing-masing nah, prodi program. Oke. Okay. Ya. Coba nanti setelah ini saya kasih template membuat skema masing-masing prodi mencari standar kompetensi yang relevan, kemudian disusunlah skema-skema yang yang mungkin bisa diadopsi di dalam LSP kita sehingga nanti pada waktu sesi minggu depan mungkin ya itu itu masing-masing sudah punya draft skema ya nanti kita bicarakan bersama-sama seperti ini saya sendiri kan pasti tidak menguasai sektor hanya paling-paling saya mengetahui kunci-kunci umumnya saja mungkin Pak Agus sudah jelas ya. Ya jelas pak, Insya Allah jelas. jelas. Ya, mungkin terima yang lain silakan. Ya, kalau ini masih ada waktu kita akan sampai jam masih cukup lah waktunya jam 3 nanti sampai jam empat. Oke okay. mungkin bapak ibu yang lain jika masih ada pertanyaan atau mungkin uh, pendapat lain silakan bapak ibu. Ya, mungkin belum ada, ya Pak. Ya, baik. <tuh> Kalau belum ada, saya lanjutkan dulu dengan uh, sistem manajemen mutu, karena penyusunan perangkat asesmen masih agak sulit karena belum ada skema. Ya, mungkin ke depan, uh, pada saat sesi yang akan datang, cuma untuk uh, penyusunan perangkat asesmen ini, Pak Ibu, saya kira tidak agak sangat sulit melalui forum webinar ini karena itu teknis ya. Jadi saya paling nanti memberikan ke Mbak Aulia itu format uh, formulir perangkat asesmen yang terbaru 2020 uh, hanya dalam bentuk blanko. Cara pengisiannya itu nanti kalau bagi yang asesor kompetensi nanti akan diberikan pada saat uh, ikut pelatihan asesor kompetensi. Tapi pada semuanya saya sebetulnya siap untuk menjelaskan sedikit-sedikitlah tentang bagaimana perangkat asesmen itu. Cuma waktunya kita lihat nanti kalau masih cukup. Tapi yang tadi permintaan fokusnya ke skema, jadi saya prioritaskan ini. Saya lanjutkan dulu dengan <tuh> manajemen mutu. Siap, siap. Pengelolaan sistem manajemen LSP berdasarkan pedoman BNSP ini sudah disebut berulang-ulang. Ada BNSP, BNSP 201, 202, 206, 208, dan seterusnya. BPNSP 201 itu merupakan persyaratan umum LSP. Jadi, disitulah ada syarat. LSP syarat organisasi, syarat sumber daya, persyaratan rekaman dan informasi, skema sertifikasi, persyaratan proses sertifikasi, dan persyaratan sistem manajemen. PPNSP 201 ini sangat penting, artinya menjadi dasar dari suatu LSP. Oleh karena itu, nanti dalam menyusun dokumen panduan mutu, itu dari nomor 4 sampai nomor 10 ini semua masuk ke dalam panduan mutu LSP. Disinilah merupakan komitmen LSP untuk mematuhi 4 sampai 10 persyaratan. Jadi namanya 201, saya kira sudah diberikan kopinya dari panitia. Kemudian 202 pada dasarnya adalah persyaratan pembentukan LSP. Jadi apa yang kita bicarakan dari pagi sampai sekarang ini sebenarnya ada semua di sini. Ibu Bapak silahkan buka nanti di rumah, pelajari pembentukan LSP itu syaratnya bagaimana, ketentuannya, kedudukan, fungsi, wewenang dan sebagainya. Apabila nanti yang kebagian menyusun dokumen mutu, ini terutama PPNSP 201 sama 202 ini betul-betul harus dikuasai misalnya akan membuat SK pengangkatan unsur pelaksana 22. misalnya 22. Ya. itu eh, di SK pengangkatan unsur ya, pelaksana LSP itu laksana. harus dicantumkan uraian tugas dari pelaksana misalnya bagian sertifikasi tugasnya apa bagian mutu tugasnya apa itu jadi harus mengambil dari 202 ini sekilas tentang PBNSP 202 ya. Kemudian 206 itu mengatur tentang tempat uji kompetensi, bagaimana jenis-jenisnya, kemudian bagaimana verifikasinya dan sebagainya. Persyaratan teknisnya itu semua ada di 206. Perlu kita ketahui bahwa tempat uji kompetensi itu harus ditetapkan terlebih dahulu persyaratan teknisnya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dari standar kompetensi. Misalnya untuk menguji kompetensi misalnya pengelasan SMAW gitu misalnya. Tentu di TUK-nya harus ditentukan ada alat las jenis ini dan sebagainya ada itu. Di situ diatur dalam yang disebut persyaratan teknis TUK. Nah, berdasarkan persyaratan teknis tersebut, maka TUK diverifikasi oleh verifikator menggunakan persyaratan teknis tersebut yang telah dirubah menjadi instrumen verifikasi atau di sering kita sebut checklist ya. Kita kan serukanya pakai checklist. Jadi checklist dokumen awal ini ada checklist verifikasi TUK. Setelah itu verifikator melakukan verifikasi alat-alat yang dituntut tersebut harus ada dan baik kemudian direkomendasikan dan setelah itu LSP mengeluarkan SK penetapan sebagai TUK terverifikasi. Baru TUK tersebut legal untuk menjadi tempat pengujian kompetensi. Jadi syarat-syarat legalnya ini banyak sekali mulai dari dokumen lembaganya juga sampai ke TUK-nya ini harus legal digunakan. Kemudian 208 ini tentang lisensi. Jadi langkah-langkah tadi yang kita bicarakan tadi pagi itu semua ada di sini ya. Syarat-syarat dari untuk mendapatkan lisensi WNSP, LSP itu ada di PBNSP 208. Skema itu diatur dalam PBNSP 210. Kemudian pelaksanaan asesmen uji kompetensi itu asesor kompetensi harus bagaimana langkah-langkahnya itu semua ada di PPNSP 301. Teknik ataupun penerbitan sertifikat, penomoran, terus halaman depan isinya apa, harus dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Terus halaman belakang isinya apa, semua diatur dalam PPNSP 302. Nah, untuk pendirian LSP itu ada yang kita sebut Pendiri, apa lisensi awal artinya pada saat pertama mendirikan itu ada enam kelompok dokumen yang harus diajukan ke BNSP itu kelompoknya adalah kelompok dokumen kelembagaan dan legalitas dokumen kelengkapan personel dokumen kelengkapan penerapan sistem mutu dokumen kelengkapan skema TUK dan perangkat asesmen dokumen kelengkapan sarana dan prasarana dan kelengkapan lainnya Ini mulai kecil-kecil ini, jadi dokumennya ini mulai apa namanya? Ini harus perlu kekuatan mental ini. Yang pertama, kelembagaan itu nanti kita akan periksa apakah LSP telah memiliki berita acara apresiasi. Jadi berita acara apresiasi ini, apabila ibu bapak nanti setelah ketemu BNSP menyampaikan visi misi kemudian rencana bisnisnya itu akan dapat berita acara apresiasi itu harus harus ada kemudian SK pengangkatan panitia kerja pembentukan LSP tadi sudah saya singgung jadi panitia kerja itu jangan ditunjuk pakai WA saja tapi harus di, eh, diberikan eh, dokumen legal berupa SK pengangkatannya kemudian akte notaris ini bagi P3 nggak usah kemudian surat keterangan jumlah daftar prodi ya ini penting eh, keahlian, ini untuk LSP P1 pendidikan terutama. kemudian berita acara pendirian LSP yang ditangani oleh pendiri LSP yang memuat. Jadi, meskipun pendirian LSP di P1 di perguruan tinggi ini cukup dengan surat keputusan dari pimpinan instansinya, tetapi perlu juga berita acara dari ya katakanlah rapat pendirian ini harus ada sehingga ditetapkan namanya apa LSP-nya dewan pengarahnya siapa strukturnya seperti apa ada bagian apa saja alamat dan sebagainya ini semua ada harus termuat dalam berita acara pendirian LSP kemudian ada SK dewan pengarah LSP yang harus dilengkapi dengan urean tugas ini yang menetapkan adalah pendiri jadi di dalam hal kita di Yarsi ini adalah menetapkan adalah universitas yang menetapkan dewan pengarah itu yang mengangkat adalah pendiri LSP untuk pelaksana yang mengangkat yang menandatangani adalah dewan pengarah jadi agak beda sedikit dewan pengarah ini artinya suratnya surat LSP hanya penandatangan tetap bapak rektor misalnya sebagai ketua dewan pengarah kalau di sini bapak rektor sebagai rektor Universitas Yarsi. Ada ada bedanya karena suratnya berbeda. Akta notaris ini tidak perlu untuk P1. Surat keterangan pimpinan lembaga induknya keputusan. ini tadi yang saya ceritakan ada SK pendirian LSP dari pimpinan lembaga pendidikan kita. Surat rekomendasi dari instansi pembina sektor ini untuk, untuk untuk P3 ini untuk P3 nggak perlu kita bahas. SK penetapan struktur organisasi lengkap fungsi tugas dan wewenang LSP dari dewan pengarah. Jadi eh, SK ini merupakan organisasinya, bukan orangnya. Jadi LSP ini ada ketua, ada ini, ada itu. Nah itu harus masing-masing dilengkapi dengan uraian tugasnya. Oleh karena itu, saya ibu bapak untuk menyusun ini harus membaca PBNSP tadi 202. SK penetapan visi dan misi LSP yang menandatangani adalah Dewan Pengarah. Kemudian setelah ditandatangani SK ini, maka isi visi dan misi ini nanti dicantumkan di dokumen rencana strategis dan juga dicantumkan dalam panduan mutu nanti. SK penetapan logo, makna logo, penanda, penanda logo dan penanda LSP oleh Dewan Pengarah. Uh, NPWP ini wajib untuk P3 tapi kalau untuk LSP P1 dan P2 bisa menggunakan NPWP dan rekening dari lembaga induknya. Tapi kalau punya juga boleh lebih bagus punya apa namanya NPWP dan rekening orang sendiri. Buku rekening dan keterangan pembelian nomor rekening aktif atas nama LSP untuk P3 ya. Surat keterangan domisili untuk P3 yang membeli kantor di luar DKI. Kalau yang kantornya di DKI sekarang tidak memerlukan lagi domisili. Tapi itu hanya P3, P1 tidak perlu. P1 hanya perlu surat penunjukan atau penggunaan ruangan oleh pemilik bangunan ya. Jadi misalnya pemilik bangunan itu katakanlah yang yang di dalam organisasi universitas misalnya purek berapa gitu sarana prasarana nah maka untuk LSP itu ruangannya harus ada surat penunjukan atau tidak boleh itu untuk memastikan saja supaya LSP dapat bekerja dengan baik. Kemudian SK penetapan staf LSP ini cukup dari ketua LSP saja. Ini adalah Orang-orang atau yang membantu kepala-kepala bagian tadi atau manajer-manajer tadi itu cukup pengangkatannya oleh ketua LSP. Komite skema ini SK-nya harus ditetapkan oleh ketua LSP, terkait dengan ingat kembali ada namanya, ada stakeholders ini Maksudnya, dia mewakili dari apa, pemangku kepentingan siapa, misalnya gitu, dan urean tugasnya. Jadi jelas misalnya nama siapa dari misalnya oh, katakanlah dari Honda Motor misalnya begitu harus ada stakeholder mana yang diwakilinya. Kemudian SK penetapan asesor kompetensi oleh Ketua LSP disertai dengan nama, nomor registrasi, skema sertifikasi bidang yang berlaku bagi kemudian sertifikat asesor kompetensi dan urian tugasnya. Jadi Asesor pun harus ada SK penetapannya, oleh karena itu akan ketahuan kalau kita menggunakan asesor di luar milik LSP, berarti di daftar ini tidak ada. Dan juga nanti di LSP begitu mendapat lisensi, nanti akan diberikan username dan password untuk masuk di dalam sistem informasi BNSP, sehingga Bapak Ibu isi sendiri data di sana, termasuk data asesor, sehingga nanti pada saatnya kalau tadi menggunakan asesor eksternal tanpa ada suratnya maka akan terhambat karena sistem apa sistem elektronik SK penetapan penandatangan sertifikat. Jadi siapa yang ditunjuk untuk berhak menandatangani sertifikat kompetensi itu harus ada SK-nya. Umumnya penandatangan sertifikat itu yang halaman depan ketua LSP, yang halaman belakang manajer sertifikasi. Tapi boleh saja misalnya ada ketentuan dari rektorat bahwa penandatangan ijazah sertifikat semua harus misalnya rektor atau wakil rektor misalnya itu boleh saja tapi harus ada SK penetapan penandatangannya siapa ini yang menandatangan adalah dewan pengarah menandatangan SK tersebut kemudian ada SK penanggung jawab kerahasiaan dan keamanan dokumen yang sifatnya rahasia itu tadi dokumen kelembagaan dan legalitas kemudian kelompok kedua adalah dokumen kelengkapan personel ini kita ngomong dokumen memang bikin ngantuk ya <tuh> udah gitu waktunya siang lagi <tuh> mudah-mudahan ibu bapak masih semangat jadi tapi ini eh, kelihatannya sepele, tapi ini semua untuk menjamin bahwa mutu LSP kita dapat diandalkan. Jadi kita tidak boleh menganggap ringan keadanya dokumen-dokumen ini, karena ini merupakan persyaratan dan kalau tidak ada itu bisa terganggu nanti dalam proses lisensi awal maupun relisensi ataupun penambahan ruang lingkup. SK penetapan persyaratan personel. Jadi seluruh personel LSP itu harus ditentukan dulu persyaratannya. Misalnya asesor kompetensi di LSP-RFC itu harus memiliki ini, itu, dan semua. Untuk manajer mutu harus begini, begitu, dan semua. Itu semua ditentukan persyaratan personel. Kemudian rekaman dokumen sumber daya manusia LSP itu juga harus ada di LSP. Misalnya asesor kompetensi atau kepala-kepala bidang itu semua harus ada CV-nya, harus ada sertifikat, sertifikat, copy sertifikatnya harus ada di LSP. Kemudian kelompok ketiga, dokumen kelengkapan penerapan sistem mutu LSP. Seperti tadi gambar segitiga itu, maka yang paling puncak adalah panduan mutu. Itu sebetulnya pada dasarnya isinya adalah PPNSP 201. Pada dasarnya. Nanti pada saat menyusun ini saya yakin panitia kerja nanti akan bisa mendapat contoh dari LSP yang lain. Kemudian SOP. Untuk SOP ini udah banyak sekali memang yang contoh di bahkan kadang-kadang dimuat di internet juga ada. Tetapi yang saya sampaikan adalah sekarang SOP SOP kita yang ada ini harus dicek kembali dengan SKKNI 333 Tahun 2020. Seperti tadi sudah saya sampaikan, dan nanti akan saya kirimkan filenya. SOP misalnya mengelola ketidakperbiakan, itu dicocokkan dengan unit yang ada di SKK ini 333 tadi, mengenai mengelola ketidakperbiakan ini, apakah sama atau berbeda? Kebanyakan sih sama menurut pengalaman yang saya sudah cek, ambil semua SOP itu tidak terlalu banyak Perubahan, tetapi harus disesuaikan bagi LSP yang sudah memiliki SOP. Tetapi acuannya adalah SKKNI 185, misalnya, atau 161, apalagi yang lebih lama lagi. Itu harus di-upgrade dengan SKKNI 333 tahun 2020, itu tentang SOP. Kemudian ada rekaman analisa potensi keberpihakan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa uh, untuk sertifikasi ini harus dijaga betul-betul terhadap kemungkinan ancaman uh, apa, keberpihakan. Rekaman dokumen hasil audit internal. Jadi LSP kan wajib minimal uh, setahun dua kali ya. Untuk melakukan audit internal dan audit tersebut harus direkam, artinya ada dokumennya. Misalnya undangannya harus ada daftar hadirnya dan apa ya, ada LKS-nya dan sebagainya. LKS itu adalah laporan ketidaksesuaian atau NCR kalau pakai ISO non conformity report. Kemudian kelompok keempat itu dokumen kelengkapan skema TUK dan perangkat Dokumen skema yang sudah dikeluarkan surat keputusan verifikasi skema. Nah ini jadi nanti setelah diverifikasi oleh BNSP itu akan keluar surat keputusan. Tapi zaman dulu itu apa? Tidak ada SK-nya, hanya ada tanda tangan aja. Ya. Whatever itu masih kita terima. Yang penting ada tanda tangan orang verifikator BNSP di dalam skema itu, baru skema itu bisa dianggap sah untuk dijabarkan dalam pangkat-pangkat asesmen. SK persyaratan teknis TUK tadi sudah saya singgung, kemudian SK penetapan TUK terverifikasi itu apabila akan digunakan tadi TUK harus diverifikasi, kemudian setelah dicek oleh verifikator ternyata memenuhi syarat maka dikeluarkanlah oleh LSP SK penetapan TUK terverifikasi. Kemudian TUK mandiri syarat-syaratnya ini banyak sekali sama dengan mendirikan LSP, ada SOP, ada panduan mutu dan sebagainya. Kemudian persyaratan teknis TUK udah, fakta integritas. Oh ini yang kalau ini untuk TUK nih, TUK yang mandiri ya sama dengan LSP harus ada fakta integritas para personelnya. Untuk draft sertifikat kompetensi ini harus disiapkan. Misalnya nanti eh, tadi sudah ketemu skemanya, kemudian eh, sertifikatnya itu harus dibuat dulu draftnya. Misalnya contoh tadi apa? Misalnya penyediaan apa? Penyedia bahan perpustakaan tadi. Nah, sertifikatnya harus ditulis seperti itu nama skemanya sesuai nama skemanya skill passport ini hanya untuk apabila pengujian dilakukan secara bertahap ya contohnya di SMK ini mereka selama tiga tahun itu dicicil pengujiannya jadi dibuat tiga klaster klaster pertama itu untuk kelas 10 ya kelas 10 begitu selesai kelas 10 dia diuji dengan klaster pertama itu belum dapat sertifikat baru dapat skill passport atau logbook ya Kemudian setelah dia kelas 11 selesai, dia diuji dengan klaster kedua. Dapat skill passport lagi, baru setelah seluruhnya dia akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Rekaman dokumen uji coba sertifikasi ini saya sudah singgung tadi pagi, harus ada kemudian master perangkat asesmen setiap skema yang diajukan sesuai dengan format terbaru ini 2020. <tuh> jadi yang disebut master itu yang masih uh, bukan blanko ya. Sudah ada isinya tapi belum digunakan. Misalnya MAPA 01 sudah diisi. Kemudian Jadi nanti pada saat digunakan akan diadakan penyesuaian lagi misalnya. Uh, kelompok kelima itu dokumen kelengkapan sarana prasarana ya ini yang sepele sepele seperti daftar inventaris kantor <laughs> ini harus ada layout kantor dan sebagainya ini memang remeh temeh tapi ya harus disiapkan foto kantor sistem pencatatan data pemegang sertifikat dan sistem informasi lsp sistem informasi lsp yang paling sederhana itu bisa berupa brosur leaflet atau website atau di Instagram, Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Tetapi LSP harus memiliki sistem informasi pengolahan data. Kalau sistem informasi ini kan untuk publik, sedangkan pengolahan data itu untuk kepentingan internal dalam rangka merekam atau menyimpan dan memproses sertifikasi. Jadi semakin secara bertahap sekarang LSP dan BNSP menuju ke arah sistem yang paperless jadi mulai dari mendaftar itu sudah menggunakan kayak semacam semacam Google Form semacam itu sehingga semakin sedikit kertas-kertas yang kita gunakan kelompok yang keenam yang terakhir sepertinya ini adalah dokumen kelengkapan lainnya kalau sudah lainnya bisnis sudah hampir selesai ini, <laughs> ya bu Alia ya. Kalau sudah ada lain-lain begini biasanya sudah mau selesai ini kelihatannya. Betul. Dokumen standar kompetensi kerja. Nah, jadi ini masing-masing nanti bertugas mencari SKKNI yang yang sesuai dengan skema yang akan kita susun di prodi masing-masing. Walaupun walaupun Semuanya, saya harapkan membuat konsep skema ini. Walaupun belum tentu diajikan pada kesempatan pertama ini, jadi nanti pada saat berikutnya, mungkin jadi masing-masing membuat dokumen skema ini sehingga ketersediaan draft dokumen skema akan lebih lengkap dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Kemudian pedoman juknis edaran aturan lainnya dari BNSP ini juga perlu di uh, ada di LSP. Dokumen regulasi sektor terkait, jadi sektor terkait. Misalnya contoh begini, uh, LSP K3 itu kan sektornya naker, tetapi begitu dia membuat skema K3 konstruksi itu ada regulasi dari PUPR, jadi dia harus dapat LSP-nya, harus terregistrasi PUPR, kemudian harus didukung oleh PUPR, dan sebagainya. Jadi, ada saja regulator sektor terkait yang mempengaruhi terhadap kelangsungan LSP kita. Demikian untuk pengelolaan sistem dokumen mutu di LSP. Sampai di sini ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan atau diskusi, Pak, Ibu sekalian. Iya, baik. Untuk Bapak dan Ibu, <laughs> jika ada pertanyaan dan tanggapan dipersilahkan. Iya, boleh, Mbak Ulia. Oh iya, Prof, selamat datang, Prof. Iya, Makasih, Pak Prasetyo. Mau menegaskan aja, Pak, menanya yang pertama berarti kalau LSP kita P1, ya, Pak. itu berarti uh, surat dukungan dari itu enggak uh, tidak diperlukan ya, Pak, ya? dukungan dari mana pak? dari apa pihak terkait gitu seperti layaknya kalau P3 gitu ya pak? Iya iya betul. Jadi ah. ya cukup dari SK pimpinan instansi kita. Tapi kalau ada dukungan baik lebih bagus pak. Misalnya begini jurusan apa katakanlah kita punya jurusan dokteran misalnya. Terus ada juga dukungan dari Kementerian Kesehatan itu itu akan lebih apa ya? lebih di apa di apa ya diharapkan lah iya tapi uh, sifatnya tadi nggak wajib. nggak enggak wajib ya pak ya, ya? ya betul, betul. Ah, baik kemudian yang kedua pak jadi uh, misalnya kan tahap awal kita misalnya mau mengajukan nih nanti uh, katakanlah uh, satu skema dulu gitu jadi kalau kita ajukan satu skema dulu itu untuk yang asesor kompetensinya berapa pak minimalnya dia untuk satu skema minimal dua saja pak dua ya pak ya, ya, ya. Nah, jadi misalnya tahap awal kita mau ngajukan satu skema ya. kemudian kita harus menyiapkan dua asesor gitu pak ya ya nah, begitu juga kalau kita nanti mau nambah lagi berarti kita juga harus nambah lagi jumlah asesor betul, Pak. betul. Ah, biasanya ya saran Pak Prasetyo yang terbaik apa ya Pak ya kita ngajuin misalnya tiga skema langsung atau cukup dua skema untuk uh, segera dapat berdirinya LSP ini atau gimana bagusnya gitu Pak, Pak Pak Prasetyo ya ini mungkin tergantung dari kesiapan pertama ini Pak ya SKKN-nya kalau hmm. uh, sudah ada artinya sudah cocok dengan skema yang akan kita bentuk, kadang-kadang ada yang masalah itu sering ini Pak SK standarnya itu belum ada, mm -hmm. ada yang masih rencana, ada yang masih harus yeah. mengadop pada standar uh, internasional. Kalau yang SKK ini yang sudah ada itu lebih baik kita ya, misalnya kalau hanya satu mungkin sayang Pak ya, ah. sama nanti mungkin tiga skema nggak apa-apa Pak. Yang yang penting tuh. SKKN-nya sudah ada itu dulu. Oke, okay, ya. jadi ada dasar SKKN-nya itu ya pak ya, ya betul, pak. yang ya, akan mas. lebih memudahkan kita nanti ya pak ya. Betul pak, betul. Ah, Oke. Okay. Uh, diapresiasi itu kita sudah ini ya pak ya, sudah harus punya gambaran skema kita, uh, sudah punya ya gambaran skema sudah ada, uh -huh. namun belum lengkap sampai ke perangkat asesmennya ya. Tapi ah, okay. sudah punya gambaran skema, kemudian nanti akan didiskusikan di sana malah mungkin jangan-jangan dari BNSP bisa saja memberi saran ditambah, bisa saja ya mm. kalau misalnya saya yeah. kalau misalnya ada jurusannya 10, kemudian diajukan hanya satu kan apa ya effortnya ini hampir sama sebenarnya ini cuma masalahnya yang sering LSP-LSP itu terlalu banyak mengajukan sehingga memeriksanya lama tapi kalau tiga empat lima itu masih empat lah masih bagus, mm. Cepat, pak. Jadi uh, usahakan jangan satu lah gitu Pak Prasetyo. Iya Pak, saya sayang. <laughs> ada nah, juga sayang, sih Pak, ya. kemarin satu ya, LSP 4 hmm. itu satu. LSP yang kemarin k Nasional itu tiga. Ada yang 48, begitu Pak. Sekali-sekali maju ya Pak. ya Pak ya. Iya Pak, jadi <laughs> bukan apa-apa. Kan verifikator skemanya juga terbatas masih di PNS ya. itu uh, hanya empat orang. Jadi hmm. itu nanti akan terhambat lama di verifikasinya. Tapi kalau tiga saya kira masih oke okay, Pak. Hmm. Tadi saya agak ragu, mohon maaf nih, banyak tanya saya nih, Pak Presiden. Iya, Pak, silakan Pak. <laughs> nah, jadi, saya agak ragu tadi terkait dengan kalau kita P1 kan nanti yeah. untuk tempatnya gitu ya, Pak? Ruang atau apa tadi, Pak? Uh, yang yang kita lampirkan apa ya, Pak tadi, Pak? Uh, jadi, gini, Pak, hanya ada surat keterangan lah, surat apa namanya, terserah bentuknya apa, surat keputusan atau apa, dari mm -hmm. instansi itu misalnya LSP dikasih alokasi ruangan mana atau ruangan nomor berapa biasanya kalau gedung-gedung itu ada kamar ada nomornya ya, Iya betul ya. nah misalnya misalnya contoh ruang nomor 201 sama nomor 202 itu diperuntukkan untuk penggunaan Kantor LSP hanya oh, keterangan dari okay. itu aja pak pejabat. Ya, yeah, ya. Yeah. Yeah. Jadi misalnya kalau di perguruan tinggi seperti swasta ini dari ketua yeah. yayasan gitu ya pak ya, yeah, yeah, yang pak. menyatakan ruangan ini uh, digunakan yeah. untuk kantor operasional LSP gitu ya pak ya. Yeah, jadi. Nah itu cukup dengan itu aja ya pak ya. Cukup pak, cukup. Dan ditetapkan minimal dua tahun jadi, atau apa, dari sampai dengan tahun sekian gitu aja. Nanti oh, diperpanjang okay. sesuai dengan apa gitu? Oh di dalamnya ya, kan? ada ada periode gitu pak? Ya, ya? jadi minimal harus bisa dikutangkan dua tahun pak supaya oh, dia Oke okay. bisa ini uh, formatnya dari kita atau bebas pak formatnya Oh oke okay, baik nggak, nggak ada nggak standar gitu nggak dia? Nggak pak itu nah, termasuk baik. yang nggak standar nah. Baik sementara itu Pak Persetio makasih banyak ya pak ya? Ya sama-sama Pak Luda <laughs> Baik, terima kasih, Prof. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi untuk Bapak dan Ibu atau tanggapan lain? Dipersilahkan, Bapak dan Ibu. Uh, sebelumnya, Pak Prasetyo, ini yeah. materi kita berarti sudah habis ya? Uh, ini kan, kita masih ada waktu ya. Mm -hmm. Kalau memang, mm -hmm. apa uh, boleh saya berikan sedikit mengenai tadi? perangkat asesmen tapi saya hanya apa menjelaskan formulir formulir itu sedikit Ayo. supaya apa tidak punya hutang saya tadi soalnya jadi sedikit <laughs> perangkat asesmen ya jadi Baik. ya kalau setuju saya teruskan sedikit tentang perangkat asesmen ya saya cari dulu filenya iya boleh bapak mungkin sebelum saya tampilkan, saya jelaskan dulu tentang perangkat asesmen Ibu Bapak sekalian. Jadi intinya formulir perangkat asesmen itu ada tiga kelompok. Yang pertama itu adalah merencanakan asesmen. Itu terdiri dari formulir nanti MAPA 01 dan MAPA 02. Kemudian ada institusi apa IAIA di mana formulir IA ini antara lain pertama untuk memenuhi kepentingan mulai dari pendaftaran itu disebut APL 01 itu formulir itu kan APL mungkin singkatan dari application form ya <laughs> APL 01 itu di mana asesi akan mengisi data-data dia dan skema apa yang akan diambil dan seterusnya nanti akan saya tunjukkan belangkonya kemudian ada APL 02 di mana asesi setelah menyatakan ingin mengambil skema itu artinya dia siap diuji untuk skema itu. Oleh karena itu dia harus membuat self assessment. Jadi APL 02 itu isinya assessment mandiri yang menyatakan bahwa unit ini dia kompeten, unit ini kompeten dan seterusnya 10 unit atau berapa unit itu dia sendiri yang menyatakan kompeten, buktinya misalnya dia punya rapot misalnya atau surat apa. Nah, APL 02 ini dan 01 nanti itu diperiksa oleh asesor kompetensi. Kemudian setelah oke okay, sesuai ditentukanlah kesepakatan untuk melakukan uji kompetensi misalnya besok pagi atau kapan. Nah pada saat itu perlu formulir-formulir lain seperti nanti ada MAPA 01 itu isinya rencana asesmen yang pada pokoknya untuk skema itu asesi tadi akan diuji dengan unit-unit berapa, dengan metode apa. Kemudian misalnya contoh metode yang digunakan itu bisa berupa observasi, checklist observasi atau mungkin berupa pertanyaan itu disebut penggalian bukti langsung itu menggunakan observasi kita kita meminta asesi mendemonstrasikan suatu pekerjaan misalnya itu disebut observasi kemudian ini sebenarnya cerita asesor kompetensi ini bagi yang sudah asesor saya kira tidak asing tapi bagi yang belum sekedar gambaran sehingga untuk apa nih formulir kan bingung nah kemudian setelah itu ada cara menggali bukti yang disebut bukti tambahan dan bukti tidak langsung yang langsung observasi yang tidak langsung itu mungkin apa keterangan pihak ketiga kemudian ada bukti eh, tambahan itu berupa biasanya berupa pertanyaan lisan atau pertanyaan tertulis kemudian ada metode portofolio dan sebagainya jadi untuk para kalau mahasiswa kemungkinan kecil untuk diuji pakai portofolio biasanya itu untuk P3 apabila seseorang sudah ahli di bidang sesuatu tapi dia memerlukan sertifikat itu cukup dengan portofolio saja. Dia diwawancara dan seterusnya. Nah, itu kira-kira penggunaan dari perangkat asesmen dan ada nanti instrumen asesmen yang berupa pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, tanya salah benar dan sebagainya. Itu merupakan instrumen asesmen. Nah, formulir itu akan saya coba tampilkan saya APL01 dulu.

cara Inilah bentuk dari formulir APL01, bisa kelihatan nggak, Ibu Bapak sekalian? Lihat, Bapak. Oke, okay. jadi mungkin yang sudah asesor, tidak akan kesulitan melihat ini. Sudah sangat biasa. Jadi, judulnya adalah "FR APL01: Permohonan sertifikat, Sertifikasi Kompetensi". Ini nanti diisi pada saat asesi mendaftar nomor telepon, alamat rumah dan seterusnya, data pekerjaan sekarang apa, kemudian ini modalnya ini, ini tidak akan kita siapkan sebelumnya. Jadi ini nanti akan kita berikan pada sesi diisi dan diperiksa oleh bagian administrasi apakah bukti-bukti yang dinyatakan, misalnya dia punya bukti, misalnya ijazah apa, kemudian kita periksa ada tidak ada ini yang memeriksa ini bagian administrasi, belum asesor kompetensi. Nanti setelah menginjak ke APL 02 asesmen mandiri itu itu apa namanya? Oh, ini harus stop screen dulu ya. Yang ini kelihatan enggak, Bu? Pak, ah, Bu Alia. Belum ya? Uh, belum ada Pak. Sedang, sedang. ini ini ya. sesuanya, soalnya ketutup <laughs> saya bingung nyari ini. Di mana Ini sudah datang belum, Bu? Masih belum Bapak. Ya? Belum, lho, Pak. belum Iya, masih belum. Ini screen mana tadi? belum di layar oh, saya, ini. belum ada yang di share Oke, okay, okay. iya, iya, betul. Ini mungkin ya. Iya, ini sudah nah, terlihat. Ini ada APL02 asesmen mandiri. Ini akan diisi oleh asesi nanti. Ini sudah me menyebutkan unit kompetensi yang akan dia akan dia diuji ya nah, unit jenis contoh unit kompetensi nomor berapa judulnya apa kemudian dapatkah saya nah ini diisikan ini melaksanakan apa melaksanakan apa ini dia merasa kompeten centang sini kompeten kalau dia saja mencentang belum kompeten tentu nggak memenuhi syarat untuk diuji kalau dia sendiri sudah bilang nggak belum kompeten ya ini APL 2. Nah, sekarang yang paling penting saya akan masuk ke dokumen MAPA. Ini dokumen yang paling penting dalam perangkat asesmen di mana ini agak rumit menyusunnya oleh asesor kompetensi. Formulir MAPA 01 ini merencanakan aktivitas dan proses asesmen. Ini menjadi MAPA, nih, singkatan dari merencanakan aktivitas dan proses asesmen. judul skemanya apa ditulis di sini, kemudian nomor skemanya, ya kode dari LSP, nomor skemanya, kemudian kandidat ini maksudnya calon pengambil sertifikat itu hasil pelatihan dan pendidikan kalau di RC tentu ini yang dicentang kemudian kalau P3 bisa aja dari hasil pelatihan bisa pekerja berpengalaman dan seterusnya tapi untuk P1 pendidikan tentu yang di, yang dicentang yang ini ya hasil pelatihan tujuannya sertifikasi ya, kalau kita sertifikasi kemudian kontak asesmennya nah yang penting adalah tiap unit kompetensi yang akan diujikan itu harus diisi di sini. Misalnya unit yang pertama apa? Kodenya berapa, judulnya apa. Kemudian kita tulis elemen-elemen kompetensinya sebelah kiri. Kemudian buktinya apa? Misalnya bukti langsung atau tidak langsung atau bukti tambahan. Kemudian ini ya dicentang ini langsung L centang dan seterusnya. Nah, kalau observasi yang kita tulis di sini ini cek observasi langsung ini berarti misalnya elemen satu KUK 1 ini kita akan uji dengan observasi langsung di sini akan dicandai CL CLO ya seperti itu pak bisa saja ini untuk unit elemen satu unit satu elemen satu KUK 1 kita akan observasi dan akan kita tambah dengan pertanyaan tertulis tanya jawab misalnya. Jadi di sini tulis CLO, di sini tulis DPT, daftar pertanyaan tertulis. Seperti itu contohnya. Jadi nanti berturut-turut sampai semua unit kita isi. Seluruh unit yang akan kita ujikan kita isi. Ini memang agak melelahkan membuat perangkat asesmen ini. Tetapi kalau sudah biasa ya tidak sulit. Karena ini tinggal copy paste, copy paste, copy paste ini elemen satu, elemen dua, elemen tiga. Ini baru satu unit, nanti unit kedua dan seterusnya sampai unit berapa yang ada di skema itu. Nah, kemudian di bagian bawah ini karakteristik kandidat ini apakah ada kontekstualisasi apa enggak? Misalnya ada kondisi khusus, misalnya dia tidak bisa, misalnya apa ya? Contohnya ada disabilitas misalnya gitu dia harus kursi roda ya. Nah itu harus asesmennya harus disesuaikan nanti. ataupun kebutuhan khusus lainnya. Kemudian ini adalah orang-orang yang relevan untuk diajak adakan apa yang dihubungi mengenai uh, asesmen ini misalnya manajer sertifikasi ini wajib ya. Kemudian asesor dan seterusnya. Nah, kemudian, penyusunnya siapa tadi? Misalnya, yang menyusunnya asesor kompetensi, misalnya Ibu, tak nah, sini tulis. tanda tangan. Nah, untuk mapa 01, ini, kan tadi baru disusun oleh asesor. Misalnya, ini perlu divalidasi oleh bagian sertifikasi untuk mapa. Saya kira itu yang paling penting pada perangkat asesmennya kemudian mapa 02 itu sedikit berbeda itu hanya pemetaan kandidat misalnya kita lihat dulu mapa 02 peta instrumen nanti pada saat Bapak Ibu asesor kompetensi pelatihan itu akan akan diberikan ini secara mendalam. MAPA 02 ini isinya adalah pemetaan misalnya kandidat atau asesi pada unit ini itu misalnya tadi kita tentukan demonstrasi itu dia hasil pelatihan karena dia lulusan dari sekolahan kita atau universitas kita. Berarti yang kita centang ini untuk demonstrasi yang kita tetapkan tadi kandidatnya adalah satu itu kita lihat di sini, marker ini kan satu hasil pelatihan dan pendidikan, di mana kurikulum dan fasilitas praktek mampu, mampu telusur terhadap standar kompetensi. Jadi, kalau di universitas kita sudah berbasis kompetensi, maka kandidat tadi yang akan kita demo, apa, uji demonstrasi ini kita centang di sini, Pak. Ini hasil pelatihan yang sudah berbasis kompetensi. Saya kira, 2 itu kita lihat dulu contoh satu lagi lah untuk misalnya instrumen assessment misalnya daftar pertanyaan tertulis nah misalnya IA05 pertanyaan tertulis pilihan ganda jadi Ibu Bapak harus membuat eh, di sini nanti eh, unit mana yang tadi kita tulis DPT, maka kita harus siapkan eh, form ini. Tadi kalau kita tentukan ada daftar pertanyaan tertulis, maka formulir IA05 ini harus ada isinya. Apa soal yang pilihan ganda misalnya. Eh, untuk pembinaan perpustakaan memerlukan A, buku-buku yang tebal misalnya buku-buku yang misalnya begitu ini soal pilihan ganda kemudian ini penyusunnya siapa nah nanti soal-soal ini semua harus kita siapkan jawaban sekolahnya ya jawaban yang benar karena untuk pedoman para asisten nanti untuk menilai apakah ini jawabannya tepat atau belum tepat saya kira yang penting pokok-pokoknya perangkat asesmen seperti itu Mungkin ada pertanyaan dari ibu bapak sekalian, terutama yang belum pernah ada masih masih banyak yang belum pernah sesar kompetensi ya ibu ya. Iya pak, ah, betul. Masih sangat terbatas nih yang sudah e. jadi Askom. Pak Agus sudah Askom ya Pak Agus? Pak Agus sama Bu. Tadi ada sudah, budi. Pak. kita di di PDS itu ada empat orang pak. Ada empat ya, yang Askom ya. Ada 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 empat. Jadi kita sudah siap dua skema berarti pak. Nah, <laughs> Oke. Okay. Ininya kita terima kasih, banyak pak. itu. Yang ya. SK, nya banyak. Sebenarnya di TI ya Prof, karena kalau iya. yang kominfo ini kan banyak sekali SKKNI-nya, oh, jadi itu. kita harus dorong sehingga kita bisa punya banyak. skema tadi uh, minimal di PdSI, kemudian di TI nanti, kemudian kalau bisa sih nanti di ekonomi kan banyak juga SKKNI-nya tuh, Prof. Iya. Akuntan, nah. gitu. Pak Muslih nih Pak Muslih pendampingan uh, apa ekonomi ya, pendamping kooperasi ada juga itu kan. <laughs> nah. Nah, jadi kita ada empat tuh di PDSI Pak Prasetyo ya, yeah, yang, yeah, uh, yang di yang lain kayaknya ada satu satulah lah gitu kayaknya sih yang saya lihat gitu. Iya yeah, Pak Prof. Buat Pak apa? Panitia anu kerja ya, Pak Pansus ya, <laughs> Panitia kerja untuk menyiapkan LSP ini Pak. Iya, <laughs> yeah, dibuat. Uh -uh. yeah, pokja, pokja gitu. <laughs> Baik, jadi tadi memang kami sebutkan itu supaya nanti dalam memilih personilnya itu sudah mengarah pak karena apa masing-masing seperti itu kan uh, jangan sampai kita pilih ternyata uh, keliru karena tugasnya lain jadi seperti panitia kerja tadi istilahnya pansus itu <laughs> itu juga harus di komposisinya uh, ada jaya. yang yang kita oh. yang kita apa namanya yang kita akan susun aja dulu tuh fokusnya misalnya ada tadi dari bidang ekonomi bidang perpustakaan kemudian IT mungkin apa yang bisa kita susun skemanya dalam waktu yeah. singkat ini. Uh. Uh, Bapak sebelumnya, apakah kita ingin jeda istirahat atau kita langsung saja berdiskusi jika Bapak dan ibu yeah. ada pertanyaan dan tanggapan? Uh, saya ikut bu, Bu Alia I mau break dulu terus minum kopi atau terus diskusi? Kita mesti punya waktu. Sambil, Tapi, sambil minum kopi sambil nah, ngobrol boleh, aja boleh, ya. Maaf, boleh, ya. boleh, silakan Pak, silakan. <laughs> Sampai, Pak. Jadi saya lebih senang kalau banyak diskusi ya. Karena kalau diem aja saya malah bingung jadinya nanti. Karena materinya untuk hari ini sudah habis, jadi kita okay. tinggal tanya jawab dan diskusi. Silakan kalau ada yang sudah siap pertanyaannya, kami akan berusaha. Nanti kalau memang saya tidak bisa menjawab, saya juga akan mau kembali ke BNSP. Yeah. Kalau satu skema kita bisa merefer da beberapa SKKNI ya Pak Prasetyo ya. Uh, kalau skema klaster bisa Pak. Klaster ya kalau klaster, ya. Iya, iya. Uh -huh. tapi Okum. kalau okupasi biasanya sudah ditetapkan. Tapi bisa juga tergantung dari uh, pemak kemasan itu Pak. Jadi untuk uh -huh. kemasannya Pak. Kemasannya. Ya, kemarin juga sudah dijelaskan sama Pak. Iya. Uh, Pak. Pak, Pak Kunjung, kunjung. kemarin. Ya, Pak. Ya. Nah, Jadi kita tinggal misalnya kayak kayak di kita di PDSI ini kan menggabungkan tiga rumpun keilmuan nih Pak. Iya iya iya. Dari perpustakaan ke kearsipan itu, record management, kemudian di TI TI nya Pak. Jadi ya. ya. mungkin kita perlu perlu SKKNI dari bidang perpustakaan, dari bidang TI sama bidang kearsipan gitu Pak. Hmm. Iya, ya. Kalau nggak salah tadi di SKKN 236 itu sudah ada TI nya sedikit kalau nggak salah saya lupa tadi nah, untuk SKKNI perpustakaan itu mana sebentar saya cari ya. Pak Agus sudah cek SKKNI-nya kalau PDSI. Sudah Pak, sudah Pak. Karena sudah. saya kebetulan terlibat di dalam penyusunan skkni nya itu, Pak. Oh, yeah. iya. Kan, berapa dia? Nomor berapa SKKNI dia? SKKNI 286 2019, Pak, misalnya. Oke. Okay. 286 20, tadi ya, Pak. 236, Pak. 236 mungkin. SK 219 236, Pak. Uh, tahun 2019. Iya. 20, iya. Uh, Berarti kalau itu udah ada bisa ya Pak Prasetyo? ya. Ini kayaknya sudah bisa. siap ini ada yang bawah ini kalau kita lihat kodenya RRR berarti ini satu bidang nih Pak. Belum ada IT-nya ya. Pak. Tapi ada lihat misalnya unit R91 PRP ini merancang otomasi perpustakaan ini sudah penerapan teknologi informasi Pak ini. Iya. Tapi sudah ya. ditulis ini seperti hmm. contoh R91 itu 002 ya itu menginstal aplikasi otomasi perpustakaan merancang sistem perpustakaan digital berarti sudah nggak perlu ngambil dari itu lagi Pak IT di sini sudah ada sudah di di cover di situ ya Pak yang paling bawah menginstalasi aplikasi portal perpustakaan Pak mengelola jurnal elektronik. Sudah <guluh> oh iya. ini, Pak. <guluh> ada ya semuanya ya, Pak ya. ya ini semuanya di... Semuanya sudah ada gitu di perpustakaan ya, Pak. Mungkin ada yang tinggal mungkin nanti ada. panduan untuk dokumen-dokumen yang oh. diperlukan untuk pendirian lsp nya itu nanti ya Pak Pras, Ya. Oh iya, yeah. ini nanti tadi ada yang sebut, kami sebut daftar periksa. Nanti saya kirim Pak yeah, Aulia. Daftar periksa dokumen lisensi, awal ya, kemudian mm -hmm. nanti yeah. saya kirimkan uh, template skema. Oke, okay. mm -hmm. ya itu saya kira supaya bisa langsung dikerjakan. Mm -hmm. Kemudian nanti kalau ada sesi lain misalnya kalau ada itu tinggal kita diskusi saja. Kemudian apalagi SKKNI 333 itu nanti dalam rangka menyusun SOP SOP. Kemudian kalau memerlukan Bapak yang lain nanti bisa melalui Mbak Ulia ya. misalnya perlu contoh SOP, contoh panduan mutu dan sebagainya bisa kita siapkan. Mungkin nanti saya kan akan share share link yang yeah. sudah dibuat sama Panitia. Jadi nanti file-file dari Bapak akan saya kirim ke Panitia. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa dicek uh, Google Drive-nya secara berkala mungkin ya. Jadi yeah. setelah mendapatkan materi langsung di-upload sama Panitia. Dan bisa diakses dalam satu uh, link di Drive itu. Mungkin right. seperti itu. Oke, okay. mungkin uh, ada lagi Bapak dan Ibu. Ya tinggal siap bekerjanya ini, bagus. Ya. Mantap ya Bet Betul Betul Pak. Kita dua skema aja, bagus, Pak Pak. maju, bagus. Pak Ada empat asesor, dua skema dulu. Iya. Dua skema ya? Ya. Eh. Oke. Oke. Silakan Bapak. Ya, kalau. Oh, Tadi Pak Agus ah? Oh. Iya Pak Agus, gimana? Gimana Bu Alia? Kalau yang. Uh yang tadi ins, untuk instrumen belakangan ya Pak ya. Setelah iya, setelah dapat ini dulu ya. Iya iya. Lisensi ya. Uh, enggak Pak enggak sampai, enggak sampai setelah setelah apresiasi ini. dulu ya. Iya, setelah Bapak skema ya. Skema disetujui karena semua harus berbasis skema Pak, baru kita yeah. bisa membuat yeah, betul, uh, ya. perangkat perangkatan dan sebagainya. Setelah punya perangkat asesmen tapi dicicil nggak apa-apa. Kalau misalnya sekarang kan mengajukan skema, ya udah tahu empat skema itu, perangkat asesmenya langsung disiapkan aja Pak. Itu skemanya disetujui, nanti Bapak langsung uji coba skema dengan asesor yang ada empat ini, kemudian uh, uji skema itu direkam, maksudnya didokumentasikan, ada dokumen yang tadi saya sebut MAPA 01, harus sudah diisi MAPA 02, ya APL 01, APL 02, dan seterusnya, sampai ke Keputusan sertifikasi di mana, apa, ada nanti, SK penetapan kompeten belum kompeten dari LSP, kemudian Bapak buat draft sertifikat dari skema itu. Empat itu, hmm. insya Allah, udah nggak ada masalah itu BNSP. Kalau udah buat seperti itu, Pak, oke, oke, oke. Mungkin, Bapak Dedy, itu akan apa? ada tambahan lagi terkait materi kita pada hari ini. Jadi sebelum uh, acara nanti kita sudahi, kita sudah siap bekerja begitu ya Prof ya. Ya betul Aulia. Oke. Okay. Uh, sebelumnya saya ingin mengingatkan terkait link Google Drive-nya sudah dikirim, ya, Bapak Ibu di kolom chat. Jadi, mungkin bisa diperiksa terlebih dahulu, bisa dibuka atau tidak. Jika tidak, nanti teman-teman panitia akan melakukan pengecekan kembali, dan sudah ada beberapa materi di dalamnya. Nanti akan uh, di-upload lagi setelah mendapatkan materi-materi baru dari Bapak Praset Oke, mungkin kita sambil menunggu Bapak dan Ibu yang masih. Alhamdulillah bisa dibuka. Alhamdulillah. Bisa dibuka. Alhamdulillah. Hmm. Bonita, gimana Bonita? Siap ya Bonita ya? Bonita ya, baru dapat ini, Pak. Hah? Sertifikatnya keluar asesor tuh, Pak. Iya nih. Sertifikat okay. asesornya baru keluar. Jadi perlu kita buatkan nasi kuningnya dulu tuh. <laughs> Belum pengalaman, Prof. Baru belajar, Pak Prasetyo. Iya, Pak. Uh, uh, kalau misalnya nih, ini misalnya Aulia, dia udah jadi ASKOM. Ya, ya ASKOM nya ya. di tempat lain. Iya, Pak. Uh, kemudian dia ingin... Uh, apa namanya... Uh, pindah nih. Ya. Uh, uh, misalnya ke... eh, uh, Yarsi karena Yarsi ya. baru buka gitu. Prosesnya ya. seperti apa ya, Pak Aulia? Apa uh, Prasetyo? Uh, jadi begini, Pak, karena sudah... Kalau sebelumnya sudah terdaftar di LSP lain, mm -hmm. jadi Ibu, misalnya Bu Alia, harus bersurat kepada LSP tersebut untuk mengundurkan diri dari LSP itu. Okay. Selanjutnya, oleh LSP baru itu kita masukkan dalam SK penetapan asesor, jadi okay. nanti dia tercatat resmi di dalam sebagai asesor LSP kita. Nah, nanti begitu sudah ada. Mendapat username dan password dari BNSP untuk mengisi sistem informasi di BNSP, semua data termasuk data-data asesor dari LSPRC ini harus diupload di sana, Pak. Sehingga, oh, sehingga ya semua sekarang sistemnya sudah. Sistem. Jadi, kita butuh dua surat, berarti ya. Yang pertama tadi, surat uh, dia mengundurkan dari LSPZ, misalnya. Yeah. Kemudian dia sudah diterima di yeah, LSP. A gitu ya, Pak Presidio. Yeah. Itu yang kita upload ke BNSP, ya. Iya, yeah, betul. Tapi, eh, mohon kadang-kadang harus di apa ya, adakan pengecekan, apakah... LSP tersebut sudah mencabut namanya dari sistem informasi oh, BNSP. Okay. ya, itu perlu yeah, di, apa yeah. ya koordinasikan dan mm. sampai nanti double karena double yeah. akan akan ketahuan kalau ada double mm. entry ya. Kalau nggak ada konsep uh, meminjam gitu ya Pak Prasetyo. Ada Pak, ada. jadi oh, Ada ya. Ada. Mm. Mungkin seperti masih banyak kasusnya. Jadi misalnya uh, kita belum punya asesor untuk bidang yang sudah kita miliki, sudah keluar lingkupnya, atau mungkin tadinya punya, tapi terus expired atau keluar, itu kita sementara bisa meminjam sambil menunggu proses untuk melatih menyiapkan asesor yang baru. Mm -hmm. Tapi peminjaman itu harus ada surat menyuratnya, Pak. Jadi, mm -hmm. ya, oke, okay. kemudian diinformasikan ke WPNSP. Dan oh, kalau nanti okay. terutama pada waktu pengajuan blanko sertifikat setelah selesai melakukan uji kompetensi itu kita harus isi e, misalnya asesornya internal apa asesor eksternal kalau oh, oh, yeah, yeah. kalau kita tidak isi itu nanti dicek e, nggak ada ya yeah? nomor mat asesornya ternyata nggak ada berarti uh -uh. nggak keluar blankonya itu pak. Iya iya iya. Memang sistem informasi ini kadang-kadang memudahkan, tapi juga menyulitkan. <laughs> Banyak LSP yang mengeluh karena ya macet itu padahal sebetulnya ada kekeliruan teknis ya. Mengisinya keliru nomornya atau apa itu bisa-bisa nggak keluar pelangguru yang diminta. Seperti itu, Pak. Sekarang lima tahun ya Pak Prasetyo ya untuk LSP ya? Iya betul, Pak. Jadi oh, okay. dulu tiga tahun, sekarang di karena mengingat apa ya terlalu cepat ya LSP. Uh -huh. Belum ada yang sampai belum mensertifikasi udah expired segala macam ya. Kita kondisinya masih seperti itu, Pak. Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi akhirnya disesuaikan menjadi lima tahun. Oleh karena itu konsekuensinya eh uh, renstra kemudian apa rencana-rencana anggaran tuh harus dibuat dalam kurun lima tahun. Iya, yeah, betul. Sepanjang masa lifetime-nya LSP sampai dengan relisensi nanti. Kalau lima tahun sudah habis, maka atau menjelang habis itu mengajukan anu, relisensi perpanjangan okay. lisensi. Yeah. Oke okay, baik, ada lagi bapak ibu. Oke, okay. jika tidak ada, uh, ini Pak Pras ingin kita cukupkan atau bagaimana bapak? Ya, kami ikut moderator saja. tapi materi yang saya sampaikan saya kira sudah semua, kecuali ada kemarin atau betul atau salah itu Ibu Dara menyampaikan ada kemungkinan ada sesi tambahan untuk khusus penyusunan skema, tapi saya sanggupi kalau misalnya asal jangan hari Jumat Sabtu sama Selasa, Jumat Sabtu Minggu Selasa karena saya penugasan di luar daerah biasanya. Kalau memang ada, kami siap hari Rebu Kemis ya. Misalnya diperlukan seperti kalau nggak salah tadi yang menghubungi saya Mbak Dara itu. Iya. Baik kalau begitu Kim untuk hari ini kita cukupkan. Jadi nanti untuk materi tambahannya yang pra, Pak Prasetya akan kirim nanti bisa hubungi saya Bapak ya sudah saya berikan ya. atau di, uh, menghubungi uh, Mbak Dara juga boleh yang ya. menjadi hubung Uh, pertama ya. kalinya, boleh? Ya, nanti, kalau, ya. mm -hmm. jadi nanti saya siapkan dulu beberapa yang saya anggap penting selain yang dua tadi. Nanti saya kirim ke email Mbak uh, Aulia atau Mbak Dara untuk bisa di share ke grup Google Group. Ya, kalau memang sudah dari saya sudah selesai, kami uh, ingin mengucapkan. Terima kasih atas perhatian sehari suntuk ya Ibu Bapak sekalian dengan semangat yang luar biasa dan apa kami juga mohon maaf apabila kurang memuaskan atau tapi kami tetap bersedia apabila masih ada sesuatu dan nomor telepon saya saya kira ada di Mbak Aulia. Saya siap untuk melalui WA misalnya untuk ada konsultasi lain-lain. Ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelumnya Bapak dan Ibu kita menyalakan kameranya terlebih dahulu mungkin. Kita akan melakukan sesi dokumentasi untuk hari ini. Yuk, Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk menyalakan kameranya. Sesi dokumentasi akan saya pandu. Ya. <tuh> Oke. Okay. Okay. ya Baik, kita foto dalam hitungan ketiga satu dua tiga oke okay. baik salam kompeten jangan lupa seperti ini <laughs> ya pak ya oh sekali lagi bapak oke ya ya boleh sekali lagi, boleh, sekali lagi. satu kompeten. seperti ini jarinya ya nah. betul satu dua tiga oke okay. nah, ya, ya. Baik, Alhamdulillah Alamin Telah sampailah kita di penghujung acara pada sore hari ini uh, Dalam rangka webinar series 2 Pembekalan Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi LSP P1 bagi Perguruan Tinggi Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini Dapat memberikan manfaat yang luar biasa Serta menjadi langkah awal membangun Indonesia Maju di Universitas Yarsi Amin. Amin, amin. Dan terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Prasetyo MSC selaku Lead asesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi serta Bapak Ibu Dosen Universitas Yarsi yang telah hadir pada hari ini serta Kampus Merdeka dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang telah berkenan bekerja sama dengan Universitas Yarsi. Saya selaku moderator pada hari ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan penyebutan